Aku naruh foto saya ya, sementara.
Suaranya nggak kayak ya? Halo, assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Halo Pak Andi Rahman. Mas. Pak Andi. Ya. Selamat datang selamat ini. Selamat datang Pak Andi. Dari Surabaya jauh-jauh. Dari Surabaya jauh-jauh ke Semarang via satelit ini. Sehat Pak Andi? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, ini nggak keluar kota ya, pas nggak keluar kota ini ya. Di nggak keluar kota terus ini ya. Di luar kotanya ini ya, bayi ini, streaming. Gimana kabarnya? Mungkin mau cek cek screen dulu Pak Andi, barangkali tes untuk. Ya, oke, Pak. Boleh. Coba ya, saya coba share screen-nya. Oke, ya. Okay, sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan ya. Coba okay. di full screen tuh, Pak, ininya. PPT-nya. Oke. Okay. Ya, udah. Oke, okay, sip. Ya, ya. Dan ya, Nun. Gimana kabarnya pekerjaannya Pak Andi? Alhamdulillah ini tetap jalan sih Pak. Alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah. Awal-awal itu sih sempat yang 2 bulan pertama itu ya itu sempat. Maret itu ya Maret. Iya betul. Maret April itu ya tidak ada sebelum ini ya. Lebaran ya, tidak ada proyek sama sekali. Pak Andi nangani proyeknya swasta apa pemerintah ini? Kita 95% swasta sih Pak. Swasta, ya. Tapi sebenarnya kreativitasnya malah lebih luas apa ya?
kecil-kecil sih Pak proyeknya. Cuman ya inilah apa. Kami bahagia karena kliennya bisa mengapresiasi kita. Lebih pada perancangan saja apa sampai pelaksanaan? Kita ada divisi pelaksanaan juga karena ini yang merespon pasar ya. Jadi cuman core-nya tetap perencanaan desain. Jadi pelaksanaan itu mungkin hanya 5-10% ya dari proyek kami. Biasanya gedung fungsi umum apa gedung-gedung swasta atau apa aja Pak? Umum sih Pak kalau kita, cuman memang paling banyak rumah tinggal pribadi ya. Rumah tinggal pribadi, rumah kos, kayak gitu. Rumah tinggal itu kan biasanya kliennya minta sampai ini, pelaksanaan. Iya, iya, iya. Memang. Jadi ya itu makanya yang kami apa tangkap ya. Karena memang sebenarnya alasannya dulu karena seringkali tidak maksimal ya yang di hasil yang dilaksanakan tidak maksimal, akhirnya kami mendidik tim ya. Jadi kayak sama tukang-tukang itu kita didik, tukang-tukang yang punya smart belajar kita didik, dan ya kita bentuk tim sih untuk mengakomodasi permintaan klien yang terutama di Surabaya Sidoarjo ya waktu itu ya. Ya itu sepertinya kalau rumah tinggal itu kan sepertinya kayaknya cocoknya memang sadar pelaksanaan ya. Kontrol. Iya, cuman kami akhirnya juga ini sih Pak karena memang apa ya, keterbatasan tim kita ya untuk di luar Jawa Timur ya, terutama sama yang luar pulau, kita lebih membangun apa ya kesadaran klien untuk mencoba apa ya melibatkan tukang setempat gitu ya. Kami membantu dari jarak jauh ya, kami arahkan terus ya gitu. Jadi beberapa kali kami coba, alhamdulillah berhasil juga sih. Supaya tidak tergantung ya sama tukang Jawa gitu ya, tukang-tukang kita. Ya, ya. Di perusahaannya berapa ini staffnya, Pak? 15 orang. 15 itu yang divisi arsiteknya ya? Iya, ya, itu perencanaan. Itu berarti pakai bagian usaha apa itu, Pak? Kami CV sih Pak. CV ya? CV ya. Sebenarnya kalau biro arsitek itu ada nggak sih secara hukum kalau biro arsitek itu? Ada Pak. Biro arsitek ya CV sama PT ya. Tergantung proyek yang ditangani juga. Karena biasanya kalau proyek pemerintah itu kan taunya konsultan teknik, bukan biro arsitek. Enggak. Itu biro sih Pak. Masuk ke biro perencana ya. Konsultan arsitek. Nah itu ya, konsultan arsitek ya betul, kalau besar biasanya PT ya, kalau proyeknya kan pemerintah kadang juga besar Pak nilai perencanaannya, itu pakai PT biasanya. Berarti itu di aktenya jenis usahanya sebagai konsultan arsitek gitu? Iya, konsultan perencana aja. Konsultan perencana ya? Iya, konsultan perencana. Berarti sama... kami sangat jarang tender sih. Kami lebih biasanya kalau proyek pemerintah penunjukan langsung ya. Berarti kan ikutnya tetap ini Inkido. Iya, betul. Seperti pada punya perusahaan konsultan teknik. Ya, Inkido ya betul. Inkido ya. Belum ada asosiasi yang khusus perusahaan arsitektur gitu. Enggak ada ya Inkido itu Pak, Ikatan Konsultan Bapak Indonesia itu. Konsultan. Iya, memang. Iya, benar. Caranya dari teknik sih, tapi terus mulai. Iya. Ini kalau pangsa swastanya, kalau di Surabaya ini cukup ini ya, cukup besar ya kalau Surabaya ya, kalau bukan Semarang. Menurut saya sama saja sih Pak, Semarang juga kota besar. Kalau saya, kalau saya punya konsultan teknik itu kliennya ya kita tanya banyak dari pemerintah, jalan-jalan yang dari swasta ya porsinya lebih sedikit lah ya, ada konsultan yang khusus ke swasta atau prioritas ke swasta ada juga tapi nggak banyak ya, kerjanya juga
biasanya yang perusahaan-perusahaan besar itu saya Indonesia. Iya. Tapi menurut saya ya yang saya alami ya Pak ya di Surabaya ya memang ya alhamdulillah trennya positif ya dari saya dulu lulus ya 2004-2005 itu terus meningkat apresiasi masyarakat ya terhadap profesi arsitek dan arsitektur cukup naik terus ya menurut saya. Ya. Saya juga pernah ke Surabaya itu saya lupa konsultannya. Arsiteknya saya siapa jadi saya itu dia sering menangani pekerjaan yang lebih ke arsitektur kalau sudah menyangkut ke struktur dan MA itu diserahkan ke perusahaan lain. Jadi lebih mengarah spesialis ke ya pekerjaan arsitektur. Ya, memang jadi kayak ini ya satelit ya punya tim outsourcing ya partner ya. Ini punya kayak landanan sudah ada perusahaan. Ya. Namanya ya. Itu punya. Kalau di negara maju kayak di Malaysia itu kan sebenarnya ya sudah sangat sering dijumpai ini konsultan arsitek. Konsultan strukturnya ini konsultannya MA gitu kan beda-beda. Iya. Memang. Kami juga begitu sih Pak. Kami juga khusus hanya arsitektur sih Pak. Untuk MA, untuk struktur itu kami juga rekanan ya, partner ya. Iya. Karena apa? Tidak semua proyek kan perlu itu ya, sehingga untuk menekan inilah biaya operasional ya, kos-kosnya. Kalau perusahaan swasta besar-besar itu kan sudah mulai ini ya, jadi pekerjaan perencanaan arsitekturnya ya atau konsultan arsitek. Iya. Ya, kalau perusahaan besar satu atap memang ya. Punya in-house MA, terus struktur MK juga. Jadi yang besar memang lengkap. Ini Pak Ali juga di pengurus di IAI Jawa Timur nih ya? Iya, saya pengurus juga. Ini kemarin yang Jawa Tengah itu baru ini menggarakan itu toh. Ya mulai dari strata 1, 2, 3, 5 pakai Zoom. Iya. Strata ya. Online ya, Pak ya? Online. Iya. Iya. Kami juga sudah melaksanakan juga strata online juga. Mungkin mumpung ya kalau peserta baru kan mumpung ini Zoom waktunya agak lebih fleksibel. Iya, betul. Dan ikut lumayan banyak kemarin. Iya, betul. Nyuwun sewu Pak Didik, ini sudah jam 9 barangkali. Oh, iya. Wawara nanti bisa untuk memulainya. Yeah. Monggo Mbak Cinta bisa dimulai untuk acaranya sudah jam 9. Iya, yeah. Baik Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kaprodi Insinyur Didi Nopianto Agung Nugradi MT, yang kami hormati narasumber kami Bapak Andi Rahman STIAI, yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Prodi Arsitektur Universitas Negeri Semarang, yang kami hormati pula segenap tamu undangan dan para peserta. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini Selasa 25 Agustus 2020 kita dapat berjumpa dalam webinar Kuliah Umum Material Ramah Lingkungan. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya Cinta Dini Sara selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, ada registrasi peserta yang dimulai pada pukul 8.45 sampai pukul 9. Lalu yang kedua ada pembukaan pukul 9 sampai 9.30. Lalu yang ketiga ada presentasi narasumber pukul 9.30 sampai 10.30. Yang keempat ada sesi tanya-jawab pada pukul 10.30 sampai 11.45. Dan yang terakhir ada penutup pada pukul 11.45 sampai pukul 12. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan tamsiah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan juga sekaligus pembukaan pada acara pagi hari ini. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi Arsitektur Universitas Negeri Semarang kepada Bapak Insinyur Didi Nopianto Agung Nugradi MT, dipersilakan. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Teknik Sipil, Pak Aris Udeto, yang kebetulan ikut bergabung dalam kegiatan kuliah umum ini. Kemudian Bapak-Ibu dosen, Arsitektur UNES, Bapak-Ibu senior-senior yang mengikuti kegiatan ini, di sini saya lihat ada Prof.
Yosef, Bro Tomo, ada juga Bu Yayu dari UB, dan semua rekan-rekan sejawat maupun dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, ada dari UNDIP, ada dari Jakarta, ini banyak sekali, dari Surabaya, dari UNAS, dari seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Bapak dan Ibu, kegiatan kuliah umum ini sebenarnya awalnya kita tujukan kepada terutama kepada adik-adik mahasiswa. Dahulu memang itu sebatas untuk mahasiswa arsitektur UNES. Kemudian juga mahasiswa arsitektur yang ada di sekitar UNES, yang di Semarang. Itu ada UNTAR, UNKA, UNRI, UNPAD, UGRIS, dan sebagainya. Kemudian berkembang, bisa menjangkau lebih luas, termasuk dalam kegiatan saat ini yang diselenggarakan secara daring lewat Zoom, ini pesertanya bisa mencakup yang lebih luas. Tidak hanya mahasiswa dari prodi arsitektur yang ada di prodi-prodi arsitektur di seluruh Indonesia, tapi juga ada Bapak-Ibu dosen, bahkan juga ada para profesional seperti dari IAI maupun dari developer atau perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi di satu sisi, kegiatan yang diselenggarakan secara Zoom ini memang ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya salah satunya tadi jangkauannya itu bisa lebih luas dan pesertanya juga jauh lebih banyak dibandingkan kegiatan-kegiatan yang biasa kita laksanakan setiap tahun. Jadi Bapak-Ibu peserta, adik-adik mahasiswa, saya ulangi untuk prodi arsitektur, ini sudah menjalankan kegiatan di saat pandemi ini sudah beberapa kali, mulai dari kuliah umum, kemarin yang pertama itu transformasi desain, kemarin narasumbernya dari UNDIP, Bu Yayu dan Pak Indri, kemudian juga kemarin sudah juga menyelenggarakan kuliah umum yang lain dengan berbagai narasumber dari berbagai universitas maupun di luar universitas. Termasuk yang saat ini adalah kita menghadirkan Pak Andi Rahman, selaku narasumber, narasumbernya tunggal ya Pak Andi. Jadi nanti waktunya itu cukup longgar karena kita alokasi waktunya kurang lebih 3 jam. Jadi mulai dari jam 9, semoga nanti tepat jam 12 itu bisa kita selesaikan. Jadi waktunya panjang, nanti diisi dengan ceramah atau paparan atau presentasi dari Pak Andi Rahman. Kemudian yang lainnya barangkali nanti ya tanya jawab, bisa dibacakan, bisa juga nanti ada peserta yang diberi kesempatan khusus untuk bisa menyampaikan. Sehingga kita atur seluas-luasnya, leluasa untuk waktu 3 jam ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Barangkali pengantar dari saya selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur UNES seperti itu dulu. Monggo semua peserta narasumber dipersilakan untuk menjalankan kegiatan ini. Semoga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, membawa kebaikan, membawa manfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Iya, terima kasih kepada Bapak Insinyur Didi Nopianto Agung Nugradi MT atas sambutannya. Untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita masuk ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu webinar Kuliah Umum Material Ramah Lingkungan. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Andi Rahman STIAI, yang merupakan sosok di balik Andi Rahman Arsitek yang resmi didirikan pada tahun 2006 dan telah menyumbangkan lebih dari 300 karya yang tersebar di seluruh Indonesia. Materi ini akan dimoderatori oleh Bapak Teguh MT. Lalu langsung saja kita persilakan kepada Bapak Teguh Prihanto MT. Ya, terima kasih Mbak Cinta. Namanya Cinta Pak Andi Rahman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Pak Andi Rahman di UNES. Wah, sebetulnya maunya mengundang langsung dulu itu, terus sarapan bareng pagi-pagi soto Semarang gitu. Wah, tapi ya nanti kita ulangi lagi bisa lah tahun-tahun depan lah ya. Insyaallah. Kita ulangi yang beneran gitu kan. Karena kemarin tahun kemarin kan dari Unika gitu ya, udah saya bidik, waduh harus dari Unika kayaknya harus mampir ke UNES nih. Eh lah kok kayak gini ya, sudah. Sementara ya, pemanasan dulu ya Pak Andi.
Ya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Teknik, terutama di Prodi Teknik Arsitektur, Pak Aris Widodo selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil FT UNES, kemudian Bapak Ibu dosen Teknik Arsitektur UNES juga. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Universitas tamu begitu, ada Bu Yayu ini yang ada di videonya. Ada Bu Yayu, pesawatnya mana nih? Kok nggak ada nih di belakang? Biasanya background-nya pesawat ya. Luar biasa sekali. Nah ini masih agak nanti ya Pak Andi ya, sabar karena tadi katanya jam 9:30 ya. Sementara kayak kita menyapa-nyapa dulu teman-teman kita, adik-adik mahasiswa, para kolega kita. Oh iya tadi Pak Prof Joseph juga ada nih, tapi ya behind the scene kayaknya nih, ya di balik layar. Ini ada beberapa, ada banyak sekali ini teman-teman kita mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen. Ini ada dari Unsyah ya, Banda Aceh ini ada juga yang sudah registrasi, mudah-mudahan sudah hadir atau kalau belum mungkin segera menyusul. Ada teman-teman juga dari UNES sendiri, ada dari Unpar ya, Parahyangan, ada juga dari Universitas Pandanaran Semarang, kemudian ada juga di Universitas Mercu Buana ini Jakarta, ada PT Adikon Arsi Prasada, ada teman-teman dari Undip, ada teman-teman dari Universitas Santa Dharma Jogja, Universitas Kristen Indonesia, ada teman dari Universitas Sultan Fatah Demak ya, mahasiswa arsitektur UMB, UPN Veteran Jawa Timur ya, ada teman-teman UIN Wali Songo Semarang, ada teman-teman Universitas Teknologi Yogyakarta, ada yang dari Universitas Riau ya, dari Universitas Muhammadiyah Aceh, wah ini cukup jauh juga nih, jauh banget ya, mentok sana. Kemudian Atma Jaya Yogyakarta, ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada juga Universitas Bung Karno, ya Universitas PGRI Semarang, ada juga. Kemudian UNHAS, tadi yang disebutkan Pak Didik, Senudin Makassar, ada UNTAK Surabaya, ya Universitas Brawijaya Malang, kemudian Universitas Palangkaraya, ada Politeknik Negeri Samarinda, Universitas Pancasila, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, ada Politeknik Negeri Malang, Universitas Tunas Pembangunan, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Merdeka Malang, Universitas Islam Lamongan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, ada UNTAK Surabaya, Universitas Gunadarma, ada Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, STTC, ITNAS Bandung, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Sriwijaya, Institut Seni Indonesia Denpasar, ITAT Surabaya, CBS, Institut Teknologi Medan, Universitas Sumatera Utara Medan, Universitas Bung Hatta, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, ITN Malang, Universitas Komputer Indonesia, Universitas Katolik Sugiya Pranata, Universitas Lambung Mangkurat, ada PT Multi Ardikon, Universitas Tanjung Pura, Universitas Teknologi Sumatera di Lampung kayaknya nih. Kemudian Universitas Trisakti, Universitas Tadulako, Universitas Kristen Petra, UIN Malang, Telkom University. Halo. Saya lanjutkan ya. Ada Telkom University. Kemudian ada PMKM UGM di UGM juga ada. Ada juga Universitas Tama Jagakarsa, Universitas Teknologi Aditama Surabaya tadi ITATS, Universitas Jambi, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas UINSA Surabaya, UINSA. Kemudian juga ada ITS juga ini alma maternya Pak Andi. Politeknik Negeri Malang. Kemudian ada juga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Magelang, ada juga di sini. Kemudian Politeknik Negeri Samarinda, PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan, Universitas Pancasila, Universitas Samratulangi, Universitas Cendrawasih, nah ini dari Papua nih, ada Pak Andi nih, jauh nih, Universitas Patimura, nah ini Universitas Andalas, Negeri Medan, ya. PT Firama Karya, Universitas Dr. Sutomo, Universitas Jember, Universitas Halu Uleo, Politeknik Negeri Lok Semawe. Kemudian ada ITERA, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Udayana, ada juga di
Arkhiden ya, Universitas Swadaya Gunung Jati. Ada juga UKDW Kristen Duta Wacana, ada juga dan Universitas Manado ya. Nah, ini beberapa yang bisa kita sapa untuk di sesi satu ini. Jadi alhamdulillah ini animonya cukup besar, sampai saat ini terdaftar hampir 500-an lebih ya, tapi ini baru 190, mudah-mudahan nanti bisa bergabung teman-teman yang belum bergabung, barangkali akan kita apa namanya mulai saja, nanti di tengah jalan akan bergabung. Begitu kira-kira. Yeah. Halo Pak Andi? Iya. Yeah. Pak Andi Lus? Nah, kita tunggu dulu. Andi, halo, ya videonya, ya halo, Pak Andi Rahman, Pak Andi, kameranya, bisa dibacakan CV-nya dulu. Ya, selamat datang Pak Andi. Ya, baik itu sedikit saya sapa beberapa teman yang sudah mendaftarkan diri. Mudah-mudahan nanti segera bergabung dari Aceh ya sampai ke Papua semua bisa bergabung jadi satu tumpak blek di sini Pak Andi. Dalam rangka untuk belajar bersama tentang material ramah lingkungan. Ya, saat ini kita tahu bahwa material ramah lingkungan itu merupakan bagian dari evolusi industri arsitektur gitu kan ya, demi keberlangsungan kehidupan di dunia ini yang lebih baik lagi, terutama yang berbau ramah lingkungan. Dan apa yang akan terjadi, maka itu menjadi tanggung jawab kita bersama sampai saat ini dari industri arsitektur. Material ramah lingkungan itu juga menjadi persepsi tersendiri, apakah material ramah lingkungan itu apakah hanya dari produknya saja, apakah dari hasil pembuatannya saja, kemudian apakah juga terhadap efek dari material itu terhadap lingkungan. Nah, ini mungkin nanti akan dikupas oleh Pak Andi dalam paparannya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa bertanya via chat begitu, baik yang di Zoom maupun yang ada di YouTube bisa mengajukan pertanyaan, nanti teman-teman panitia akan mencatatnya dan akan menyampaikan kepada narasumber. Ya, sebelum kita memulai paparan dari narasumber, saya akan mencoba menyajikan sedikit dari biodata Pak Andi. Nah, ini adalah biodata Pak Andi Rahman. Ini sudah saya singkat-singkatnya ya. Jadi kalau dibaca semuanya nanti acaranya cuman enggak jadi kuliah umum, jadinya malah membaca biodatanya Pak Andi. Baik, nama lengkap Pak Andi adalah Andi Rahman Aprilianto, STAI. Jadi sudah ketahuan bahwa ulang tahunnya bulan April ya. Merupakan Principal of Andi Rahman Architect, alumni dari Arsitektur ITS angkatan 2000 ya. Jadi sudah disebutkan beliau lulus tahun sekitar 2004-2005. Nah, di Andi Rahman Arsitek ini memiliki dua pesan yang sangat kuat ya, pesan moral, yaitu semangat mengembalikan pertukangan arsitektur Nusantara dan semangat memperbarui arsitektur Nusantara. Jadi ini ada flagship-nya di sini ya. Jadi suatu andalan bahwa ini semangat spirit tersendiri bagaimana Andi Rahman Arsitek itu berkembang dan ini menjadi the art of state of the art-nya Andi Rahman Arsitek ya. Beliau memiliki pengalaman sangat banyak dan ini sudah saya singkat sesingkat-singkatnya. Di 2018 ada Spirit 45, Radius Broadcast Dwelling Discourses di the Paris La Villette-France di Perancis. Kemudian ada The Origin of Postmodern Architecture from American Dream to Chinese Reality di Pantheon Sorbonne Perancis juga. The Discourse of Postmodern Architecture or Eurocentric Pragmatism or Asian Symbolism di Université Le Havre, Prancis juga.
The Vision of Postmodern Architecture, Pritzker's Experience and the Indonesia Experiments di Universitas Le Havre Francis juga. Ini di 2019, borongannya di Prancis nih. Kemudian di 2019 ada The Five Series of Design Perspective di OIID Chennai India 2019. Ini saya kayaknya ngikuti berita yang ini nih. Kemudian Six Foresight Forum on Sustainability Workshop on Architecture and Urbanism Spirit 47 The Asian Retrospective di Hong Kong 2019. Kemudian Interlecting Perspective Meraki 2019 di Mumbai India. Kemudian ada Construct and Construct NUS Singapura, kemudian Ingenuity of Craftsmanship and Nusantara Architecture, Marian College of Architecture and Planning Kerala India juga. Di 2020 yang terbaru ini ada Ingenuity of Craftsmanship di IAPEX 2020 Karachi, Pakistan. Ada Brick and Sustainable Bricks di Himalayan Institute of Alternative di Ladakh. Kemudian Ingenuity of Craftsmanship di Indian Institute of Architect di Madurai Center India. Ini untuk experience di 3 tahun terakhir yang terpilih. Kemudian di award-nya, ini banyak sekali, ini juga saya pilih. Kemudian di 2016 ada World Architecture Festival sebagai finalisnya di Berlin, nih, di Jerman. Kemudian ada juga Residential Category Building of the Year 2017 X Daily sebagai finalis juga. Kemudian finalis juga di Office Category Building of the Year 2018 X Daily juga. Kemudian Sleman Region Office Design Competition Portplace Winner di 2018. Kemudian The Five Best Architectural Project di ini Omah Boto ya. Di Best 50 Houses 2019 X Daily di Omah Boto juga ini produknya. Kemudian Building of the Year 2020 X Daily Housen kategori di Omah Boto juga. Kemudian menjadi juri juga di NanoNest di UNJTL Living Space di 2020. Nah, ini beberapa yang bisa kita sampaikan biodata tentang Pak Andi Rahman, masih banyak sekali. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Pak Andi Rahman. Mari kita simak bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti. Oke, yang akan mengajukan pertanyaan silakan bisa via chat nanti di tengah tengah presentasi bisa mengajukan. Nanti akan ada sesi untuk tanya jawab atau sesi menjawab pertanyaan. Kepada Pak Andi Rahman, waktu dan tempat kami sampaikan, monggo Pak Andi Rahman, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh sudah diperkenalkan. Saya share screen ya untuk memulai. Ya, sebelumnya saya dikontak sama UNES ya untuk menjadi narasumber. Temanya sebenarnya material ramah lingkungan gitu ya. Cuman saya waktu itu menyampaikan sepertinya kalau menyampaikan materi ini saya kurang pas ya kapasitas saya, terus tapi kalau memang diizinkan saya mau menyampaikan material ramah lingkungan tapi spesifik ke bata gitu ya, karena ya memang kami 5 tahun terakhir mendalami ini gitu ya dan diizinkan, jadi mohon maaf, jadi nanti di presentasi saya membahas material ramah lingkungannya fokusnya ke bata gitu ya. Oke, saya mulai ya. Saya mau cerita dulu bagaimana kami bersinggungan dengan bata, dan saya rasa ini background yang penting harus saya sampaikan. Jadi presentasi saya nanti ada dua hal ya, yang bagian pembukanya adalah cerita persinggungan kami dengan bata, dan nanti yang bagian kedua fokus pada material bata yang ramah lingkungan. Jadi kami memang sebenarnya sejak lulus di 2004 gitu ya, lalu sempat di proyek 2008 itu saya sudah bersinggungan dengan Pak Toto ya, Profesor Toto dari ITS.
Toto Nurwarsito karena beliau memang mendalami bata gitu ya, bata yang non bakar, dan sempat waktu itu saya terapkan di proyek kami. Jadi di 2008 itu pakai material bata dari limbah abu ampas tebu, karena di Sidoarjo itu banyak juga limbah abu ampas tebu. Lalu di 2011 bekerja sama dengan Pak Toto lagi, kita mengembangkan bata dari lumpur lapindo gitu ya. Jadi itu persinggungan saya dengan Pak Toto sebenarnya cukup lama, jadi 2008-2011. Tapi dua proyek itu tidak terbangun, ya. Sayangnya tidak terbangun, sehingga akhirnya kami memulai lagi itu di tahun 2004 gitu ya. Di 2014 maksudnya. Nah, saya juga menyusun buku bersama Mas Anas ya, Anas Hidayat, di buku Nata Bata. Dan ketika menyusun buku itu kami juga mencoba mempelajari tentang sejarah bata ya, sejarah bata di seluruh dunia. Karena bata ini memang tidak kita klaim sebagai material Nusantara, karena sebenarnya bata ini milik semua bangsa ya. Jadi kalau dari banyak penelitian itu disebutkan sejak 8.000 tahun yang lalu itu di Yeriko Palestina bata itu sudah ada, sudah, dan artefaknya sampai sekarang masih ada. Jadi sejak 8.000 tahun yang lalu itu ya, berarti sejak seusia peradaban manusia lah. Dan bata ini memang merupakan material pertama yang dalam proses pembuatannya itu melalui proses intervensi dari manusia. Itu di buku Craftsmanship yang diterbitkan Imaji ya. Jadi di 8.000 tahun yang lalu bata itu belum dibakar ya, masih dipadatkan saja, kemudian dijadikan bangunan. Kemudian di Katalhöyük Turki itu bata sudah mulai dibakar setelah Neolitik. Jadi setelah zaman Neolitik itu sudah dibakar. Nah, yang unik adalah di 5.000 tahun yang lalu di Mesopotamia itu ditemukan bata bentuknya kun. Jadi ini sebenarnya temuan yang menarik ya kalau kita mau kaji, karena berarti sebenarnya bata itu tidak hanya kota, dan manusia punya peluang untuk mendesainnya sejak dari awal ya. Jadi sebagai sel sebuah bangunan atau arsitektur, sebenarnya bata itu punya potensi didesain sejak dari awal. Nah, artefak yang ada di Indonesia, di Nusantara, di khususnya Indonesia, itu bata itu sudah ada sejak abad ke-4 di situs Batu Jaya. Jadi di Kerajaan Tarumanegara ya. Masih ada sampai sekarang. Lalu di abad 7 itu ada Muara Takus, Muara Jambi, Bahal di zamannya Sriwijaya. Di Kalimantan juga ada. Jadi Candi Agung itu juga dari bata ternyata. Dan yang paling banyak tentu di Jawa ya. Jadi di Jawa, Bali juga ada. Tapi paling banyak memang di Jawa, dan itu ditemukan di zaman Majapahit. Tapi sebelum zaman Majapahit, di zaman Kerajaan Kahuripan itu juga ada peninggalan dari bata, candi-candi dari bata. Ini yang terdokumentasi ya, jadi yang atas itu yang dari candi-candi di Sumatera, yang kiri bawah itu ini, jadi ini adalah Batu Jaya yang dari abad 4, atas ini abad 7, kemudian ini di Pandaan, ini abad 7, dan ini di Bali juga abad 7. Jadi ini di Jawa Timur. Jadi kalau kita melihat sejarah kita, sebenarnya memang kita punya tradisi yang kuat dengan yang terkait sama material bata gitu ya. Ini Mojokerto, ini kantor kami di sini. Jadi kalau 1 jam lah sekitar dari kantor kami ya, dari studio kami. Mojokerto ini kutha raja Majapahit. Jadi kita ketahui bahwa Majapahit ini pernah mencapai puncak ini ya, kejayaan
apa ya, kecanggihan atau kemutakhiran terakota ya. Salah satunya adalah bata itu ya, yang sampai sekarang juga bisa kita lihat. Jadi ada ratusan artefak di sana yang masih berdiri. Yang ini yang terkenal ada Candi Brahu, salah satu candi bata tertinggi ya di Indonesia. Terus Candi Tikus yang merupakan petirtaan atau pemandian, dan Candi Beringin Lawang yang merupakan gerbang Kutaraja Majapahit. Ini Candi Beringin Lawang dan ini Candi Bajang Ratu. Dua candi selain Brahu yang sangat menarik ya, yang kalau kita gali sangat-sangat banyak yang bisa kita pelajari. Jadi dari sisi proporsi, skala, tektonika, detail, pemahaman material ya, mereka di zaman itu sudah bisa membuat sesuatu yang sangat-sangat tinggi ya pencapaiannya. Bagaimana tektonikanya, proporsinya, skalanya. Ini menurut saya sudah sangat luar biasa. Kemudian Candi Jedong juga demikian. Jadi kami berkali-kali ya bolak-balik untuk meneliti candi-candi ini karena memang dekat dengan studio kami, dan setiap kali ada mahasiswa magang kita juga membuat studi lagi apa yang kita pelajari di candi-candi ini ya. Jadi yang kami lakukan meneliti ini bagaimana tektonikanya, bagaimana cara membuatnya, kenapa kok dibuat maju mundur, kenapa bentuknya demikian, macam-macam. Ini salah satu kegiatannya. Jadi kita mencoba meneliti bagaimana mereka memasang bata ini ya, yang kita ketahui dengan teknik kosot bata itu ya, sehingga apa tidak ada gap ya. Jadi kosot bata itu menggosok-gosokkan dua bata yang diberi air. Jadi batanya diberi air terus digosok-gosok dua sisi, kemudian dibiarkan beberapa saat, habis itu mereka akan lengket itu. Jadi serbuk bata yang bertemu air itu bereaksi menjadi semen alami ya. Dan itu sangat kuat. Jadi sehingga ini jadi salah satu ciri arsitektur bata Nusantara menurut Profesor Yosef yang membedakan arsitektur bata kita dengan arsitektur bata dari bangsa-bangsa yang lain adalah karena kita tidak ada gap karena memakai teknik kosot bata itu. Kami pelajari itu. Kemudian di Sidoarjo sendiri itu ada dua candi. Sebenarnya ada beberapa candi yang sekarang sedang dipugar. Candi Dermo juga kami ikut ya melihat proses pemugarannya dan memakai teknik yang sama, teknik kosot bata. Ini dua candi di Sidoarjo yang kebetulan dekat sama proyek kami, Omah Boto. Dan yang menarik adalah salah satu candi di situ, di Porong Candi Pari ini ya, yang saya foto dari dalam, tumpang sarinya. Ini adalah salah satu candi yang sejak abad 7 sampai sekarang, abad 14 ya, sampai sekarang, tidak pernah roboh ya, melewati beberapa kali gempa besar yang ada di Jawa Timur, candi ini tetap bertahan ya. Ini juga menarik sekali karena bangunan bata dengan sistem struktur ruang itu ternyata juga bisa bertahan dari gempa. Ini kami beberapa kali ke Pojosari dekat Trawulan sana mencoba mempelajari bata yang kami pakai ya. Sebenarnya bata ini kita pakai sudah sejak lama, tapi kami baru 2014 benar-benar apa ya mendalami craftsmanship dan mengeksplorasi material lokal, dan kami menggali bata dari Jawa Timur waktu itu ya, sehingga kami karena ingin tahu bagaimana sih proses pembuatan bata di Mojosari. Nah, di Mojosari itu ada satu desa yang memang seluruh penduduknya itu profesinya membuat bata. Jadi bagaimana di pencampuran awal tanah dicampur dengan material apa, kemudian di press lalu dibakar, itu kami amati semuanya, kita dokumentasikan, kita berdiskusi sama pengrajin di sana karena kami ingin mengetahui karakter bata ini sejak dari pembuatannya, sedalam mungkin kami
memahami karakter material ini gitu ya, untuk kemudian kami eksplorasi di proyek-proyek kami. Beberapa proyek kami kembangkan dari bata yang kami pelajari itu, bata MRH ya. Salah satunya adalah Lama Boto. Jadi dari penelitian kami terhadap material ini ada satu hal yang cukup unik yang kami dapat bahwa bata MRH ini punya merek ya yang dibuat oleh penemu pertamanya, bapaknya Pak Rofi. Ini Pak Rofi yang sekarang masih menggeluti bisnis ini gitu ya. Yang disingkat dari inisial istri dari bapaknya Pak Rofi ya, namanya Mufarokah MRH. Jadi MRH itu bukan singkatan dari merah, tapi M Mufarokah itu istri. Nah, merek ini cukup unik ya, karena dia membuat cekungan di sisi samping kiri kanan yang itu juga bisa kami siasati untuk menyembunyikan spesi gitu ya, sehingga bata yang kami kembangkan, tektonika yang kami kembangkan itu juga menyerupai tatanan atau tektonika candi ya. Omah Boto juga kami jadikan sebuah uji coba mengembangkan ruang dengan sistem tanpa metrik. Hah? Tapi dari apa metriknya batanya itu sendiri ya, berapa tinggi ruang itu, berapa H-nya bata, berapa lebarnya, berapa L-nya bata. Jadi dimensi ruang, pintu, jendela, tangga, semuanya itu kami buat dari dimensi bata. Ini tektonika yang kami kembangkan. Jadi beberapa ini memang seperti tektonika candi ya, tanpa gap ya. Dan itu kami lakukan karena bisa kami lakukan karena bata MRH punya sifat tadi ya, dia punya cekungan di samping kiri kanannya. Jadi ini beberapa yang seperti candi ya. Tapi ini tektonika yang kami kembangkan dari batik ya. Ini batik Parang, ini batik Pucuk Rebung. Ini kami membuat mock up bersama tukang. Jadi cara bekerja kami seperti ini kira-kira. Jadi ada resiprokal ya, kami memposisikan tukang sebagai partner ya, bekerja bersama begitu. Jadi banyak masukan dari tukang kami yang justru membuat desain kami lebih kaya gitu. Ini prosesnya bagaimana ya, kita bersama tukang mengeksplorasi seberapa jauh material bata ini bisa kita jadikan elemen arsitektur ya. Nah, ini hasilnya beberapa proyek kami. Ini material limbah dari sisa pembangunan Omah Boto yang kami kumpulkan dan tidak kita buang, yang akhirnya kita jadikan artwork untuk ruang komunal. Ini di studio kami juga demikian. Jadi bagaimana lantai, dinding, dan plafon juga dari bata, lantai dari bata. Beberapa proyek kami yang lain juga demikian. Jadi ini apa yang kami lakukan pada posisi kami ingin mempreservasi atau melestarikan arsitektur bata di Jawa Timur gitu ya, dengan memakai atau membeli bata dari pengrajin lokal yang ada di Jawa Timur, sehingga harapan kami mereka tetap lestari gitu ya. Di sisi yang bersamaan sebenarnya kami juga mengembangkan bata ramah lingkungan, karena kami sadar bahwa bata bakar itu punya beberapa kelemahan yang kami sebagai arsitek merasa juga inilah bertanggung jawab ya, kalau itu terus-menerus juga akan berbahaya. Beberapa isu yang terkait dengan bata bakar itu kan isu kerusakan tanah permukaan, karena bata bakar itu harus memakai bata ada tanah liat, jenis tanah subur ya, sehingga kalau tanah subur itu dipakai terus-menerus juga lama-kelamaan akan habis dan itu juga berbahaya. Kemudian bata bakar juga karena sistem pembakaran memakai kayu, itu kayu juga lama-lama akan habis, terus
juga saat proses pembakaran juga menyebabkan polusi ya. Polusi, jadi ada carbon footprint, isunya itu. Kemudian bata itu sebenarnya dari berbagai penelitian itu bata yang baik itu justru bata mentah, bata yang tidak dibakar, karena bata mentah itu bisa menyerap kelembapan dan itu sangat pas untuk daerah tropis ya. Nah, dari sini kami mengembangkan bata gitu ya bersama dengan Profesor Toto dan pengrajin material lokal dari Sidoarjo di kota kami sendiri yang punya visi yang sama gitu ya, punya visi yang sama terhadap isu lingkungan gitu ya. Jadi kami bekerja pada dua sisi ya. Satu sisi kami mempreservasi bata bakar yang ada di Mojosari, tapi kita naikkan value-nya gitu ya. Nah, di sisi yang lain kami mengembangkan bata masa depan gitu ya. Nah, kenapa laterit? Ini ada satu data yang menarik yang kami himpun gitu ya. Jadi tanah laterit ini tanah yang tidak subur. Jadi kalau di dalam gambar sebelah kiri itu tanah laterit itu tanah setelah humus ya. Nah, tanah humus ini tanah yang dibuat bata bakar. Tanah laterit ini adalah tanah yang tidak subur setelahnya. Jadi lapisan di bawahnya. Namun karena proses hujan ya di pelapukan gitu ya. Nah, tanah laterit ini di beberapa tempat dan banyak ya. Saya menemui banyak sekali di beberapa tempat. Ini posisinya di atas. Jadi tidak di bawah lagi tapi di atas. Nah, tanah laterit itu cirinya dia warnanya merah. Karena dia mengandung biji besi, biji aluminium, dan biji nikel. Kemudian ini proses pembentukannya ya. Jadi karena intensitas hujan yang tinggi di daerah tropis, sehingga ini yang menyebabkan tanah laterit terbentuk gitu ya. Jadi tanah laterit ini menyelesaikan isu tanah subur tadi, kerusakan tanah permukaan, karena ini melimpah sekali di Indonesia ya. Jadi tanah jenis tanah tidak subur ini data yang kami dapat. Jadi tanah laterit itu menutupi dunia itu sampai 33% dan memang yang paling banyak ya di daerah ini ya Pak Katulistiwa ya. Ya Afrika itu banyak sekali, kemudian Brasil juga, lalu India juga, Indonesia juga. Jadi banyak ini data-datanya. Jadi yang warna ini ya, oksisol ini pink ini. Ini adalah peta tanah laterit. Dan di Indonesia itu tanah laterit yang paling banyak adalah yang mengandung biji nikel. Ini di India. India paling banyak di Kerala. Jadi tahun lalu saya sempat ke India, jadi ke Kerala ya, diundang untuk jadi narasumber di sana. Dan saya sempatkan untuk mendatangi studionya Laurie Baker. Dan ternyata Laurie Baker juga mengembangkan bata dari tanah laterit. Jadi saya diterima oleh kepala studionya ya di Laurie Baker, lalu dijelaskan tentang bagaimana Laurie Baker atau Laurie Baker Foundation yaitu mengembangkan tanah laterit sebagai bata itu ya. Jadi di India banyak sekali, terutama daerah Kerala itu ya tanah. Dulu cara mereka memakai bata tanah laterit itu tinggal dipotong-potong, karena ketika dipotong itu masih agak lembek dibentuk bata, lalu dibiarkan dijemur, nanti dia akan mengalami proses oksidasi dan jadi keras, lalu dipakai. Tapi untuk jangka waktu yang lama, kalau kena panas dan hujan, dia akan lama-lama juga tergerus, sehingga dikembangkan CEB namanya. Dipres dan diberi semen gitu ya untuk membuat bata Lego. Ini yang dikembangkan di seluruh dunia, yang menjadi apa ya, kami juga mengembangkan juga di sini. Ini di Afrika. Di Afrika juga demikian. Jadi tahun lalu itu kita menerima dua mahasiswa magang, satu dari India, dari Kerala, dan satu dari Afrika, dari Mali. Dan mereka jauh-jauh ke sini ternyata ingin belajar membuat bata dari tanah laterit.
Dan alhamdulillah mereka sudah balik ke negaranya masing-masing dan mereka berhasil membuat bata dari tanah Latrit untuk proyek-proyek mereka dan membuat kami bahagia juga. Ini di Indonesia ya, tanah Latrit yang ada di Indonesia banyak sekali dan yang kami pakai di proyek kami, kami ambil dari Jawa Timur ya. Ini datanya. Nah ini di Indonesia banyak, jadi ada di Kalimantan itu mengandung banyak nikel, di Sulawesi juga. Nah, ini yang kami lakukan di 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi karena kasat ya kami merasa bahwa kami sebagai perencana itu tidak akan bisa berkembang tanpa melibatkan akademis dan peneliti dari akademis, kemudian juga melibatkan pengrajin lokal, pengrajin material, karena menurut saya 3 komponen ini saling mengisi ya. Kami punya ide saja juga tidak bisa karena kalau tidak disupport sama hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya juga tidak bisa kalau tidak diproduksi secara massal sehingga masyarakat bisa memakai gitu ya. Jadi kamu ya alhamdulillah ya, ini mungkin juga kami bersyukur gitu ya. Jadi setelah kami bekerja sama atau kolaborasi dengan Pak Toto, kami bertemu dengan pengrajin material lokal yang punya kesadaran yang sama sehingga kami bertiga sepakat untuk membuat bata dari tanah Latrit itu gitu ya. Ini yang kami kembangkan, jadi bata dari tanah Latrit gitu ya. Jadi kami menyebutnya bata Lego karena ada sistem interlocking gitu ya yang kami ambil dari sistem yang dikembangkan nenek moyang kita ketika membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ya, yang memakai sistem interlocking gitu ya. Namun di sini kami memakai dari tanah tidak subur tadi, tanah Latrit. Jadi kita kembangkan ini prosesnya. Jadi, ada satu keunikan dari bata Lego ini ya, karena dia kami menyebutnya bata 3 dimensi ya. Karena kalau yang ini yang kami lakukan di bata biasa itu kami menyebutnya bata 2 dimensi ya. Kami cara memperlakukannya juga 2 dimensi, tapi kalau bata Lego itu batanya bata yang meruang. Jadi kami mengeksplornya juga seperti main Lego. Ini yang kami lakukan di proyek kami ya, yang memakai bata Lego ya, yes, kayak main Lego gitu. Kita membuat tektonikanya dari seperti bermain Lego. Ini yang kami coba ya di proyek Masjid Al-Fatah ini di Sidoarjo. Ini prosesnya. Jadi ini juga tektonika yang kami kembangkan dari bermain Lego tadi. Yang menginspirasi kami ya ini. Jadi ketika beberapa tahun lalu ke Borobudur dan Prambanan, ketika melihat reruntuhannya itu, kita melihat ini bahwa karena kami ingin penasaran gitu ya, bagaimana nenek moyang kami itu membangun candi dari batu ini ya, termasuk ke penasaran, seperti penasaran kami bagaimana nenek moyang kami membangun candi bata di Jawa Timur. Kami bersama beberapa teman mencoba menggali gitu ya, dan ternyata yang kami dapati adalah mereka mengembangkan sistem ini, jadi memakai sistem interlocking ya, yang mengandalkan berat dari materialnya sendiri karena pakai batu, jadi mereka pakai kuncian-kunciannya ya, sistemnya interlocking seperti ini. Ini di Candi Prambanan yang kami dokumentasikan, dan ini yang di Candi Borobudur. Jadi memakai sistem interlocking seperti ini. Itulah yang mengilhami kami mengembangkan bata interlock atau bata Lego tadi. Cuman yang kami tambahkan fiturnya adalah kalau di sistem interlockingnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu kan tidak ada sistem yang
mengakomodasi gaya lateral atau gempa bumi. Nah, di sini kami kembangkan itu. Jadi sistem interlocking-nya kita tambahi satu fitur, batanya kita lubangi, yang ini kita posisikan sebagai tempatnya besi ya. Besi nanti pakai semen sehingga ini akan seperti terajut gitu ya. Jadi gaya horizontal dan vertikalnya bisa diakomodasi. Ini di Masjid Al-Fatah, progres terakhir yang memakai seluruh batanya memakai bata Lego. Dan rusternya dari material recycle. Ya. Nah, ini yang kami kembangkan lagi setelah tahap bata dari tanah laterit. Ya. Setelah kami bertiga berhasil membuat bata dari tanah laterit, kami mencoba memikirkan sebuah alternatif material yang bisa menjawab tantangan di masa depan. Jadi bata masa depan kami menyebutnya seperti itu. Yang kami kembangkan dari beberapa material dasar ya, ada material limbah, kemudian tanah lokal, lalu material daur ulang. Ini yang kami kembangkan dan kita terapkan di proyek-proyek kami. Ini material setelah kami berhasil membuat bata laterit, kami mencoba mengembangkan dari limbah. Yang warna gelap ini adalah bata dari fly ash dan bottom ash, limbah sisa ini ya, pembakaran batu bara. Di Jawa Timur banyak, ada PL, ada PJB ya, PJB di Jawa Timur limbahnya banyak sekali dan mereka bingung membuangnya mau diapakan, padahal bertonton jumlahnya. Ini yang kami coba kita riset dan kita bikin sebagai bata dari fly ash dan bottom ash. Kemudian ada dari perlite, ada serbuk plastik, ada serbuk kayu. Yang serbuk plastik dan serbuk kayu kita kombinasi dengan tanah laterit. Tapi kalau yang fly ash, bottom ash, perlite ini bisa hanya material itu ya, hanya dengan semen saja. Dan ini sangat kuat sekali. Ini kita mencoba menerapkan bata fly ash dan bottom ash di pondok pesantren di Probolinggo yang memakai bata dari bahan limbah dari PJB Python ya, dekat lokasi ya. Jadi kita kembangkan dari situ, kita presentasi ke Python dengan menunjukkan hasil bata yang sudah kami teliti dan kami kembangkan, dan mereka menyetujui untuk membantu pondok pesantren ini. Lalu di Jombang kita bersama Pak Toto mengembangkan bata tanah lokal ya. Jadi Pak Toto ini memang penelitiannya banyak sekali yang menghasilkan ini ya, bata teman-teman bata tanah lokal ya. Dan menurut saya semangatnya sangat bagus ya, karena bata tanah lokal ini menjawab beberapa isu ya tentang material. Jadi bata tanah lokal ini begini. Jadi bata yang dibuat dari tanah di mana arsitekturnya mau dibangun gitu ya. Misalkan mau bangun rumah di Jombang ya, kita pakai bata yang tanahnya di situ, di lokasi rumah yang mau dibangun itu, di sekitar situ apapun ya. Kalau enggak ada ya tanah ya bekas galian pondasi, septic tank. Tapi kalau di situ ada sungai dan ada endapan tanah yang bisa dipakai, ya dipakai. Masjid ini dekat sama waduk ya di Jombang yang kita bersama warga ya. Warga kita latih mereka, kita undang mereka di studio kami, kemudian kita beri pelatihan mengembangkan bata tanah lokal ini, yang mereka setelah berhasil mereka balik ke desanya dan mengajari warga desanya memakai tanah dari waduk, tanah endapan waduk ya, diambil karena sekarang musim kering, jadi diambil dijadikan bata. Bata ini yang dipakai untuk membangun masjid yang kami desain gitu ya. Jadi yang kami desain memang memakai bata dari tanah lokal.
Nah, bata ini juga bisa diterapkan di semua jenis tanah. Teknik ini ya, formula ini, ya, ini kembangan Pak Toto ini ya. Jadi rumah nelayan ditambak di tepi pantai, di gunung, dimanapun. Jadi Pak Toto juga melatih banyak sekali masyarakat dan desa ya di pelosok Indonesia untuk membuat bata dari tanah lokal ini untuk membangun rumahnya sendiri gitu ya. Sehingga ini menjadi sangat menarik karena batanya di samping mereka juga menghemat biaya ya, tidak perlu beli bata. Mereka membangun rumahnya dari bata yang mereka buat sendiri bersama tukang. Lalu di sisi yang lain, karakter yang dihasilkan dari bata tanah lokal ini juga sangat lekat dengan kesetempatan. Jadi kalau bata Pak Toto pernah membuat bata dari tambak itu, batanya kalau malam ada kelap-kelipnya karena ada kandungan garam gitu ya. Jadi menarik sih. Jadi karakter yang muncul adalah tanah-tanah lokal di mana rumahnya dibangun. Itu. Kemudian kita juga mengembangkan di proyek kami di Malang ini ya. Ini bekerja sama dengan pengrajin material lokal. Kita mengembangkan bata dari limbah ini ya, limbah pembuatan genteng gitu ya, keramik, kemudian gerabah ini ya. Ini pengrajin yang menjawab tantangan kami ini dari Purwakarta ya, Pleret, yang memang di sana itu kan daerah yang banyak, daerah kotanya kan kota terakota ya, jadi banyak sekali pengrajin genteng, tanah terakota, kemudian tembikar, gerabah, roster, dan lain sebagainya. Nah, karena keterbatasan tungku pembakaran, itu 25% material itu selalu rusak gitu ya. Dan itu dibuang di pinggir-pinggir jalan, ditumbuk-tumbuk saja. Kadang dibuang, dihancurkan dan dijadikan urukan untuk jalan gitu ya. Tapi kalau musim kemarau jadi debu. Nah, kami mengajak pengrajin material lokal yang ada di sana untuk memanfaatkan material itu untuk jadi bahan dasar roster dan bata ya. Jadi kita pakai di proyek-proyek kami. Nah, tadi yang di masjid tadi adalah roster, kemudian kita ada rumah yang di Malang tadi kita coba pakai, kita inilah apa, beri tantangan mereka gimana kalau kita bikin bata dari itu custom gitu ya. Kami yang mendesain bentuk batanya dan mereka yang mengeksplorasi dan menguji dan membuatnya gitu ya. Dan ini juga seperti mengembangkan semangat kami yang mendesain bata, mendesain arsitektur sejak dari selnya ya, dari batanya. Jadi kita mendesain arsitektur sejak dari selnya dan memakai material ramah lingkungan gitu ya. Dan alhamdulillah sudah berhasil dibuat dan ini adalah mock-up yang kami studi sebelum kita aplikasikan di proyek kami ya. Bata itu dikirim ke studio kami dan kami membuat studi-studi tentang bentukan arsitektur yang akan kami terapkan di proyek kami sebelum kita benar-benar aplikasikan. Nah, bersama pengrajin-pengrajin di berbagai tempat kami mengembangkan ini gitu ya. Jadi semangat mendesain seperti yang kami dapati bahwa sejak 5.000 tahun yang lalu sebenarnya bata itu bentuknya tidak kotak gitu ya, cone gitu ya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang ironis ya, ketika perkembangan zaman dan arsitektur bata itu mandek, seperti mandek ya, ya bentuknya ya kotak itu aja. Maka kami ingin mengembangkan arsitektur yang dimulai dari selnya gitu ya, ya dari batanya itu sendiri. Maka bata itu kami desain sejak dari awal dengan material tertentu juga, jadi dari batu kapur, dari material limbah, ya kalau di Sidoarjo ya lapindo dan lain sebagainya, kita bikin, kita studi bersama peneliti dan pengrajin dan kita aplikasikan di proyek kami. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, Pak Andi Rahman. Wah, waktu kita masih cukup banyak. Luar biasa apa yang disampaikan Pak Andi. Jadi pada intinya tidak hanya wujud materialnya, tetapi bagaimana proses material itu dibentuk,
itu juga menjadi satu penilaian bahwa material tersebut ramah lingkungan apa tidak. Sama-sama batanya, gitu kan, kalau misalnya dalam penerapannya ramah lingkungan, tetapi dalam pembuatannya tidak ramah lingkungan, menimbulkan asap, kemudian mengeksplorasi lahan secara berlebihan, ini juga belum tentu dianggap material ramah lingkungan. Bahkan ketika bisa memanfaatkan sesuatu yang tidak terpakai pun, itu tergolong menjadi material ramah lingkungan. Baik, para peserta kuliah umum yang berbahagia semua, ini sudah ada sekitar 231-32 ya partisipan. Sebelum memasuki acara tanya jawab gitu ataupun menjawab pertanyaan, kami persilakan untuk video on dulu ya, karena kita ada sesi foto dulu ya. Nah, mumpung masih anget-angetnya kita kumpul di sini dari seluruh penjuru Nusantara ya di sini, silakan di on. Iya, Bu Isna siap untuk screenshot ya. Nah, sebentar biar on dulu semuanya. Ya. Oke, ini kayaknya kalau 210 orang ini ada berapa slide ini? Ini ya. Ya, silakan Bu Isna untuk memberikan aba-aba men-screenshot. Saya pasrahkan monggo. Bu Isna, Bu Isna, Baba, lo, suaranya. Lupa Pak, nggak di unmute. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Yang selanjutnya. Ya, yang selanjutnya. Oke, sudah Pak. Sudah? Ya. Sudah. Oke, ya. Jadi nanti kalau yang belum sempat ke foto bisa di cropping sendiri ditempelkan ya. yang tadi lupa belum ini ya. Rapi gitu ya. Nanti bisa diedit ditempelkan lagi. Baik. Untuk berikutnya yaitu sesi menjawab pertanyaan dulu ya. Nanti siapkan pertanyaan kalau ada live ya, nanti bisa disampaikan di forum kalau ingin bertanya langsung. Baik, yang pertama ini dari Rahmi Carolina ya, dari Universitas Sumatera Utara. Izin bertanya Pak, pengujian apa saja yang dilakukan untuk satu buah sampel bata? Dan apakah ada pengujian geser untuk pasangan dinding batanya? Jadi ini lebih ke teknis ya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang itu perlunya kami bekerja sama dengan peneliti ya, peneliti akademis dan pengrajin ya. Jadi sebenarnya itu ranahnya peneliti, jadi sama pengrajinnya gitu ya. Jadi bata ini diuji, jadi diuji di lab ya, di ITS, kalau karena Profesor Toto di ITS, jadi kita uji di lab sipil ya, di lab material, jadi diuji kekuatannya, gesernya, semuanya diuji, karena memang bata ini kan nantinya akan dipakai oleh masyarakat dan memang tidak apa ya, butuh waktu yang tidak singkat juga sih. Jadi seperti bata Lego itu juga prosesnya 4 tahun ya, sebelum kita pakai di masjid tadi itu risetnya 4 tahun gitu ya, dari pengrajin dan Pak Toto itu ya. Ya, itu sih. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi perlu dicatat ya, Pak Andi Rahman ini luar biasa kolaborasinya. Jadi ini melebihi dosen peneliti ya, malah justru beliau praktisi dan sekaligus researcher gitu ya, jadi peneliti juga, jadi luar biasa, dan pengalaman itulah yang membuat beliau itu
tetap sustain juga gitu. Selain karyanya, beliau juga tetap eksis di dunia apa namanya itu, di dunia pendidikan atau akademisi. Baik, ini terkait dengan tadi bata yang dibakar ya dari Pak Agus Indarto. Saya dengar penggunaan bata ini diprotes di dunia, diprotes ya, karena mengeksploitasi tanah tadi dan menghabiskan kayu bakar. Dan ada usulan untuk dilarang. Bagaimana dengan materi yang disajikan yang dominan menggunakan batu bakar? Nah, ini kebanyakan masih di Indonesia ini, Pak Andi. Monggo, mohon pencerahan. Ya, benar sekali memang. Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa kami memposisikan diri di apa ya, dua sisi ya. Yang pertama, pemakaian bata bakar itu sebenarnya lebih pada preservasi ya, supaya tradisi arsitektur bata kita tidak hilang gitu ya. Tapi di sisi yang lain kami mengembangkan bata yang ramah lingkungan tadi gitu ya. Jadi betul sekali memang seperti yang saya sampaikan tadi, semua yang disampaikan Bapak penanya ini kan sudah saya sampaikan di presentasi saya tadi. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi mungkin bagian dari proyek-proyek ini bagian dari kampanye ya Pak Andi, bahwa ini nggak semua dibakar. Ini juga bisa diterapkan alternatif lain. Ya. Mungkin dari Andi Rahman sendiri seperti itu ya, ada kampanye begitu. Betul. Karena kami meyakini ya, begini sih, masyarakat ya, itu lebih percaya dengan melihat secara langsung ya. Maka sangat penting buat kami proyek itu harus terbangun ya dan dirasakan masyarakat. Maka beberapa proyek yang kami kembangkan dengan material ramah lingkungan ini kan banyak yang bangunan publik gitu ya. Jadi masjid, kemudian pondok pesantren. Jadi supaya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas, sehingga dari situ kami mudah untuk meyakinkan ya bahwa bata ini aman, bata ini ramah lingkungan, punya banyak nilai lebih gitu ya. Dan ini contohnya ini ya. Kayak gitu sih, Pak. Memang kami menyadari itu, sehingga ya yang kami lakukan bersama Profesor Toto dan pengrajin material lokal itu ya itu kami harus membuat bangunan proyek terbangunnya gitu ya, supaya lebih mudah lagi meyakinkan masyarakat gitu ya. Iya betul, itu kampanye yang kami lakukan. Oke, Pak Andi. Ini dari Bu Yayu, teknik konfigurasi tadi kan banyak banget itu apa namanya model-model bata ini sudah dipatenkan apa belum nih? Kan eman-eman tuh. Bentuknya unik ya. Kami tidak mematenkan sih Pak, karena apa ya? Ya kami hanya membukukan itu ya. Itu bagian dari sikap kami supaya apa ya? Mahasiswa, arsitek muda dan masyarakat luas itu lebih mengambil semangatnya sebenarnya ya, bahwa bukan tektonikanya tapi lebih pada semangatnya sih. Gitu sih Pak. Jadi kami tidak ada pikiran untuk mematenkan ya. Justru kami bagikan ya. Jadi saya bagikan di buku ya, karena di buku kan benar-benar kami ceritakan ya secara detail ya. Tapi sebenarnya bukan pada tektonikanya tapi semangatnya. Ya, oke. Terima kasih Pak Andi. Baik, para peserta partisipan, silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung ya. Siapa dulu ini? Silakan kameranya di-on-kan, jangan ada suara tanpa wajah begitu. Halo, mahasiswa malu-malu ini. Banyak mahasiswa tapi malu-malu nih. Ada enggak nih? Bapak Ibu, monggo. Bu Yayu live. Atau Bu Mutia, halo Bu Mutia dari Universitas Pandanaran ya. Sudah ada di sini live gitu kan. Pak Aris barangkali mau ada pertanyaan, bagaimana mengembangkan lab kita Pak Aris? Ini kayaknya kita perlu praktisi-praktisi yang ya sekelas Pak Andi ini untuk join kolaborasi dengan lab kita nih. Jangan hanya dosen aja yang riset, tetapi praktisi-praktisi yang bisa terutama untuk mengkampanyekan ini loh model-model seperti ini. Dulu kayaknya kita juga pernah Pak Mega ya yang apa sama Bu Endah ya tentang bata dari abu itu ya, abu layang itu ya. Nah ini gimana nih, mungkin Pak Aris bisa sedikit cerita perkembangan lab kita terhadap material alternatif ya, terutama yang kita kembangkan di lab di jurusan teknik sipil. Monggo Pak Aris, ya silakan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Selamat ketemu Pak Andi. Ini terima kasih atas kehadirannya di Prodi Arsitektur Teknik Sipil UNES. Ini semoga kerjasama bisa berlanjut. Mungkin tadi sampai ke apa penelitian dan pemanfaatan itu. Nah ini Jawa Tengah juga termasuk banyak sekali sentra-sentra batu bata yang barangkali juga sudah banyak dikenal juga. Misalnya yang tanahnya lokasinya bagus itu daerah Temanggung, Klaten itu juga bata-batanya yang lumayan bagus kualitas, termasuk juga di daerah Kebumen itu yang ada tanah-tanah dari apa itu tanah liat yang dipakai mungkin tidak hanya batu bata tetapi mungkin untuk keramik, genteng keramik dan sebagainya. Jadi kualitasnya sangat bagus, ini perlu untuk dikembangkan. Nah, berkaitan dengan yang di Teknik Sipil ini juga mohon dari Pak Andi selaku arsitek ini, mungkin kalau kami selama ini pelaksanaan kegiatan praktek untuk yang di lab atau mungkin workshop bahan atau workshop struktur itu pada pasangan batu bata itu memang masih banyak dikonsentrasikan ke kami di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan karena nanti untuk pengajaran jadi memang masih baru dalam tahap ke arah pemasangan batu bata sebagai dinding gitu. Kemudian juga mungkin kalau dari sipil itu ada beberapa pengujian yang dilakukan terhadap batu bata tetapi mungkin masih ya standar pengujian itu. Nah, mungkin kira-kira dari Pak Andi di bisa memberikan wacana atau mungkin wawasan bagi kami di jurusan terutama, jadi tidak hanya di Prodi Arsitek ya, mungkin juga nanti bagaimana untuk bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa khususnya mungkin juga tadi arsitek di lab gitu ya, jadi secara efisien dan bagaimana konsep yang bisa nanti diterapkan di perguruan tinggi khususnya untuk workshop bahan untuk bisa memberikan pengetahuan tentang batu bata yang lebih ke arah tidak hanya sebatas konstruksi dinding tetapi mungkin tadi bisa mengarah berbagai bentuk bahan yang bisa digunakan sampai tadi ada plafon dan sebagainya. Jadi mungkin agar nanti kami kembangkan di lab untuk pembelajaran mahasiswa mungkin ada mohon masukan dan pencerahan dari Pak Adi. Itu mungkin sementara yang kami ingin dapat informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Pak Andi bisa langsung ditanggapi saja. Iya, jadi memang ya yang saya rasakan ya memang sepertinya di kurikulum kita itu perlu juga porsi untuk ini ya apa ilmu bahan ya, tapi langsung terlibat dengan materialnya secara langsung. Jadi ya workshop itu ya. Jadi dan itu di harus dimasuk dalam kurikulum, kemudian itu jadi tugas yang kemudian nanti bisa hasilnya bisa dipamerkan bersama mungkin di akhir semester gitu ya. Materialnya bisa macam-macam, mungkin ya bisa bata, bisa kayu, bisa bambu yang dekat sama apa ya masyarakat ya, yang masyarakat bisa benar-benar menjangkau juga gitu ya. Dan bisa mengundang profesional untuk menjadi bagian dari tutor atau ini ya, sehingga ilmu yang didapat oleh mahasiswa itu lebih apa, kuat gitu, mereka dapatkan. Dan saya rasa ya sudah waktunya ya
jurusan arsitek sama sipil yang memang sebenarnya di dunia nyata itu kaitannya erat, harusnya berkolaborasi gitu ya. Ada kurikulum yang mereka melakukan studi bersama, riset bersama, workshop bersama yang saling mengisi ya. Saling mengisi ya. Arsitektur nanti di sisi apa, yang sipil di sisi apa. Karena di dunia nyata sebenarnya kita kan melakukan itu juga. Di dunia nyata ya kita ya berkolaborasi sama sipil, sama banyak sekali disiplin ilmu yang lain ya. Jadi saya rasa di kampus pun menurut saya sangat penting untuk mengembangkan itu, pendidikan, sistem pendidikan yang lebih mengarah pada bagaimana cara membangun nenek moyang kita ya, arsitektur yang ada di Nusantara ya, yang memang kalau kita pelajari arsitektur Nusantara ini kan dari tradisi lisan dan di ilmunya diturunkan dengan workshop, dengan langsung ya, diturunkan dengan praktek langsung gitu ya. Saya rasa perlu itu sih Pak, perlu ada kurikulum yang mengadakan itu, jadi workshop tentang bahan, tapi mereka benar-benar memegangnya langsung gitu ya. Misalkan membuat dinding dengan tektonika khusus tertentu gitu ya, berapa meter persegi gitu ya. Nah, itu dibuat semacam tugas bersama satu semester, berapa kelompok ya, setiap kelompok mengembangkan tektonika tertentu dan nanti hasilnya bisa dipamerkan di akhir semester, dilihat bersama di menjadi bahan kajian yang menarik. Kalau dari saya itu sih, Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Kemudian kita bisa memfollow up Pak Andi. Jadi kolaborasi itu sangat perlu. Yeah. Kalau nggak begitu, ya kalau inilah yang menjadi dogmatis arsitek. Saya pikir arsitek hanya bisa gambar saja gitu kan. Artinya nanti kadang-kadang setelah itu ada pertentangan. Wah, arsitek cuma bisa gambar, nggak bisa apa-apa lah. Ini mungkin Pak Andi salah satu yang nggak seperti itu, mendobrak bahwa kita itu kolaboratif gitu kan, bukan persaingan antar peran, tetapi memang di mana peran itu dikembangkan. Bahkan Pak Andi sendiri sebelumnya juga meriset ya tentang batas sedemikian rupa. Yang arsitek aja kadang-kadang nggak sampai seperti itu Pak Andi, yang akademisi nggak sampai seperti, tapi Pak Andi memiliki spesifikasi state of the art-nya itu begitu kuat tentang bata. Ya. Mungkin jadi arsitek bata Indonesia ya nanti gelarnya. Luar biasa. Ya, baik, kita lanjutkan untuk pertanyaannya dari Mas Yusuf ya, dari Arsitektur UNES. Kebetulan saya berada di Kalimantan Tengah ya, di mana kondisi tanah tidak sama dengan yang ada di Jawa. Jika bangunan dikonsep dengan full bata seperti demikian, apakah akan menambah pembebanan pada bangunan ya Pak? Padahal jika di Kalimantan sendiri di beberapa daerah menggunakan material atap genteng, tanah liat saja ada yang amblas. Jadi tanahnya memang nggak kuat barangkali ya. Bagaimana kira-kira untuk penerapan desain Bapak sendiri terhadap kondisi tersebut Pak? Apakah mungkin punya contoh proyek Pak Andi yang ada di Kalimantan dengan menggunakan bata lah ini barangkali akan dihubungkan ke sana. Monggo Pak Andi. Iya. Sebenarnya yang saya yakini itu seperti ini sih. Tiap wilayah, tiap tempat, tiap daerah itu punya potensi material yang unik gitu ya. Jadi sebenarnya yang tugas kita sebagai arsitek adalah mengembangkan material yang ada di situ gitu ya. Tidak memaksakan memakai material lain yang dari tempat lain. Karena saya juga meyakini bahwa ya Tuhan ini kan menciptakan tempat atau wilayah itu sangat spesifik ya. Ini contohnya. Jadi saya punya beberapa contoh di proyek di Jawa Timur yang sedang berjalan. Jadi di daerah pesisir ya. Jadi di Tuban, Lamongan, sama Madura. Nah, yang ini membuat saya juga akhirnya meneliti tentang batu kapur ya, bata kapur gitu ya. Karena rumah-rumah di daerah ini, daerah Tuban, Lamongan, dan Madura ini, ketika memakai bata merah, bata bakar atau bata biasa itu justru akan cepat hancur ya, karena kondisi yang spesifik atau unik dari wilayah itu. Dan bata yang paling pas buat mereka ya bata kapur itu. Dan bata kapur itu saya lihat di rumah-rumah masyarakat di daerah-daerah itu ya dibiarkan saja terekspos. Jadi dan itu sudah ratusan tahun mungkin ya, tidak apa-apa.
Jadi sehingga yang kami kembangkan, tapi ada satu yang paradoks juga menurut kami ya, dari yang kami survei ke tempat-tempat itu, bahwa sejak ratusan tahun yang lalu bata itu ya dipakai hanya seperti itu gitu ya. Tidak ada value arsitektur gitu ya. Nah, dari situlah kami akhirnya mengembangkan bata kapur untuk proyek-proyek kami yang di beberapa tempat tadi, yang memang di situ memang melimpah material bata kapur. Salah satunya juga ada masjid di Gresik juga. Nah, itu mendesain batanya ya, dan itu sangat mungkin karena batanya itu kan diambil dari alam, dipotong-potong sendiri, dibentuk sendiri, sehingga kami membuat mendesain bata dari ya, apa prototipe yang kami buat khusus untuk proyek itu. Nah, sebenarnya yang kami bangun itu ya, jadi bukan kalau di situ nggak ada bata ya kami tidak akan memaksa pakai bata. Jadi kalau di situ ada batu kapur ya itu aja yang dipakai. Kalau di situ kayu melimpah ya kayu aja yang dipakai. Kalau di situ bambu melimpah ya bambu aja yang dipakai. Jadi bukan batanya tapi pada material setempat gitu ya, dan tukang setempat ya. Jadi ya itu sih. Jadi semoga bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Tapi kasih mungkin kerjaan yang sering ya benar. Itu jadi satu itu usahanya. Ya, maaf. Ada iklan ya. Ya, baik Pak Andi. Jadi perlu dipertegas juga bahwa sebetulnya tidak perlu kok tidak pede, wah tempat saya enggak ada bata, berarti kayaknya enggak modern nih, rumah saya masih kayu. Padahal kayu juga mahal banget gitu untuk sekarang ini. Bahkan dengan apa namanya tanpa harus ya impor dari daerah lain. Nah, masalahnya kadang-kadang ketika kita itu menjadi tidak percaya diri, itulah yang menjadi permasalahan, bahwa satu potensi lokal itu sebetulnya menjadi satu keunggulan. Nah, ini juga perlu kita kampanyekan bersama nih kayaknya Pak Andi, baik di praktisi maupun di tingkat akademisi nih, bahwa local wisdom itu menjadi satu keunggulan, dan local wisdom itu pasti memiliki keunggulan sustainable-nya tuh lebih tinggi dibanding dengan harus impor. Nah, ini intervensi material modern ini loh. Bagaimana menurut pandangan Pak Andi? Ini kan ada granit, kemudian ada macam-macam keramik, dan sepertinya intervensi itu lebih ke desa-desa ya. Itu apa yang disebut dengan rumah apa ya layak itu kan, apakah harus dengan keramik kemudian. Nah, ini penerapannya seberapa besar sih terhadap bangunan rumah kita begitu ini, karena nggak mungkin dong misalnya kamar mandi pakai bata yang tadi expose dan sebagainya misalnya. Kemudian di ruang apa sih yang tepat memanfaatkan material ramah lingkungan itu, dan apakah mutlak bisa 100% itu menggunakannya itu? Karena tidak hanya bagaimana material itu ada, bagaimana material itu memberikan efek langsung bagi kita dan lingkungan, tetapi proses pembuatannya, bahkan proses konstruksinya itu kan juga harus apa istilahnya ya, harus diperhitungkan juga. Ini ternyata memiliki konsekuensi terhadap lingkungan nggak, ya, terhadap sustainable itu. Barang itu pertanyaan selah Pak Andi, monggo kita bisa diskusi. Menarik sekali sih Pak, menarik sekali. Jadi memang apa ya? Ini bagian dari peran kita ya sebagai arsitek ya. Apakah kita larut dengan kondisi ya, di mana kan memang bagaimana juga industri besar terutama itu kan intervensinya sangat besar ke dunia arsitek ya, dunia arsitektur ya, bagaimana mendrive kita untuk memakai material mereka itu ya, yang rata-rata perusahaan besar ini juga justru dari luar juga itu ya, yang materialnya pun juga dari luar sebenarnya, jadi kita lebih pada konsumen ya. Dan kita diiming-imingi dengan banyak hal gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih pada pilihan dan panggilan hati kita ya. Apakah kita sebagai arsitek hanya larut saja dengan itu, atau kita mencoba mengambil peran yang lain untuk menyeimbangkan itu gitu ya. Jadi dengan mengembangkan material lokal, mengembangkan bekerja sama dengan pengrajin material lokal itu
kita punya peluang sebenarnya, karena kita sebagai arsitek ini kan punya kapasitas untuk menampilkan kreativitas kita dalam arsitektur kita melalui material-material lokal itu ya. Jadi material apapun sebenarnya kalau di tangan arsitek dan arsiteknya mau itu ya, itu pasti akan menarik gitu ya. Jadi dan di sini kita memakai kemampuan kita atau kelebihan kita ini untuk mensupport pengrajin material lokal ya. Jadi makanya itu yang coba kami kampanyekan bahwa penting sekali kita itu di proyek-proyek kita itu melibatkan mereka gitu ya. Jadi seperti di Omah Boto kan kami melibatkan penganyam bambu ya, penganyam bambu dari Pacet, kemudian pengukir gebyok dari Jawa Tengah, kemudian pengrajin tegel semen dari Surabaya. Jadi kita melibatkan semua pengrajin-pengrajin lokal itu, dan kami ingin membuktikan bahwa dengan material-material sederhana itu sebenarnya kita juga bisa membuat arsitektur yang layak gitu ya. Dan saya rasa masyarakat perlu contoh gitu ya. Karena kalau tidak itu mindset mereka akan terpengaruhi oleh arus besar industri itu, sehingga ya mau enggak mau ya membuat rumah itu harus begitu ya, yang mewah, yang kalau enggak buat seperti itu maka saya masih belum secara status belum ini gitu ya. Dan tantangan kita di situ sih sebenarnya sih. Kalau enggak ya kita itu hanya mengikuti produsen saja, Produsen membuat apa, arsitek mengikuti ya, hanya mengeksplorasi yang ada di pasar. Tapi kita tidak mengambil peran lebih jauh, yaitu justru kita yang akan mempengaruhi produsen gitu ya atau pasar gitu ya. Tentu saja dengan kesadaran bahwa melibatkan pengrajin material lokal itu salah satu hal yang penting supaya ekonomi rakyat tetap bisa survive ya, tetap bisa bertahan dan bahkan maju gitu ya, tidak semakin tergilas gitu ya dengan kondisi itu sih Pak. Ya, baik Pak Andi, ini ada pertanyaan dari Mbak Asna ya, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izin bertanya Pak, yang dimaksud material ramah lingkungan itu seperti apa ya Pak ya nanti? Dan apakah hanya material bata saja yang disebut sebagai material ramah lingkungan? Ya kalau ngomong material ramah lingkungan ya banyak sekali. Ya kayu, ya bambu, ya bahan-bahan material yang dibuat dari limbah gitu ya. Tidak hanya bata. Makanya tadi kan saya disclaimer di awal kan bahwa ya memang karena kami fokus 5 tahun terakhir mendalami bata dan mengembangkan bata ramah lingkungan, maka ini yang kami sampaikan gitu ya. Kalau material ramah lingkungan pasti banyak yang lain ya, dan itu bisa di Google banyak ya, yang jenisnya yang lain ya, tidak hanya bata. Ya. Terima kasih Pak Andi. Monggo untuk para partisipan jika ingin bertanya secara langsung ya, silahkan kita ada sesi tanya langsung. Halo Pak Andi Purnomo, ini juga kita punya Andi, Pak Andi Rahman. ya. Halo Bu Yayu, monggo Bu Yayu bertanya, silahkan. Oh ini Bu Yayu malah kemana nih? Atau Bu Mutia, silahkan. Ya, monggo Bu Yayu. Bu Yayu ini. Ayo Iden ini mana nih? Ya, sambil yang lainnya menyiapkan pertanyaan langsung ya, teman-teman mahasiswa juga bisa live ya, bertanya langsung ke Pak Andi Rahman. Ya nanti bisa nongol di YouTube loh kalau bertanya langsung ya. Kalau hanya Iden ini nggak bisa nih kayaknya. Baik, saya lanjutkan ya Pak Andi untuk pertanyaan berikutnya dari Clarissa Ivana dari Unpar ini. Saya ingin bertanya dalam penggunaan bata di bangunan, apakah ada keuntungan atau kendala yang seringkali muncul dan patut diperhatikan? Jadi penggunaan bata di bangunan itu bagaimana? Min plusnya seperti apa? Misalnya tentang bagaimana penggunaan bata dapat berdampak pada desain pasif bangunan. Ini terkait dengan pasif bangunan itu gimana nih? Apakah harus diapain nih? Gitu kan? Enggak Pak Andi? Iya, sebenarnya bata ini kan material yang sudah teruji ribuan tahun yang lalu ya. Jadi
banyak sekali ya, mungkin ini lebih pada mindset ya, yang mempertanyakan bata itu apa nanti tidak berbahaya buat kesehatan ya, paru-paru ketika ditempati, kemudian bagaimana dengan lumut dan lain sebagainya gitu ya. ini sebenarnya sudah apa ya, sudah dibuktikan oleh banyak sekali bangunan arsitektur yang memakai bata di seluruh dunia ya. Dan WHO pun kan sudah menyampaikan bahwa ya ini tidak ada masalah dengan bata ini. Karena kalau ada masalah pasti sudah diberi warning seperti halnya asbes itu ya. Kemudian bata itu juga punya sifat yang khusus ya, karena bata itu kan dalam proses pembuatannya kan dibakar ya. Ini saya ngomong yang bata bakar ya. Bata dibakar ya dengan suhu 1200 derajat Celcius selama 2 malam. Itu memberi satu sifat khusus ke bata ini yang dulu dari tanah liat setelah dibakar ini dia punya sifat bisa kuat seperti batu, tahan lama, tapi ringan seperti kayu. Nah, bata juga karena dibakar tadi punya porositas yang sangat tinggi. Jadi dia cepat menyerap air, tapi juga cepat melepas air. Jadi kalau pengen bata itu tidak berlumut, ya intinya selama dia tidak lembab, dia tidak akan berlumut. Jadi kalau seperti yang kami lakukan untuk cara menyiasatinya kan batanya di lantai dua gitu ya, atau di sebelum bata kita beri truss ram kayak gitu ya. Atau kalau kita mau natural nggak apa-apa, karena lumut adalah bagian dari alam dan arsitektur Nusantara dekat dengan alam. Justru berlumut justru lebih unik, lebih eksotis gitu ya. Itu kemudian untuk yang pasif ke bangunan ya. Jadi gini, sebenarnya itu lebih pada kreativitas kita ya, bagaimana memposisikan bata itu sebagai elemen arsitektur ya. Bata di beberapa proyek kami kita tata sedemikian rupa, kita susun sedemikian rupa sehingga menjadi semacam gedek ya, atau dinding berongga ya, yang fungsinya adalah untuk menurunkan suhu ya. Jadi angin itu bisa tetap masuk, kemudian terang langit juga tetap masuk, tapi ya, sehingga ruangan di dalam itu jadi tidak panas dan tidak lembab. Jadi sebenarnya bukan pada batanya, tapi pada bagaimana kita memperlakukan bata itu sehingga berdampak secara aktif ya terhadap ruang yang ada di dalamnya, terhadap arsitektur yang kita rancang itu ya. Itu sih Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya mungkin sama dengan background kami ya, yang itu memodifikasi bagaimana penataan bata sehingga bisa sebagai dinding bernapas gitu ya. Jadi ada aliran udara gitu kan. Ya. Yeah. Karena apa? Karena banyak sekali yang sekarang latah begitu, malah justru sekarang itu yang cenderung dihilangkan itu justru yang lubang-lubang ventilasi di atas jendela atau di atas pintu Pak Andi. Jadi malah justru sekarang karena ya malah justru rapat semua begitu, karena nanti mengandalkan ya ujung-ujungnya AC juga. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan. Ya. Baik, selanjutnya dari Lulu Nur Azizah gitu kan. Untuk kekuatan bata dari limbah dengan bata biasa atau bata pada umumnya, apa ada perbedaan saat Bapak melakukan proses pengujian? Jadi bata yang apa ada misalnya dari tanah liat, ini dari limbah. Ini apakah ada perbedaan dan pengujiannya, apa kekurangan dan kelebihannya? Ya, monggo Pak Andi. Ya, yang sudah kami lakukan itu beberapa material limbah itu fly ash, bottom ash tadi, kemudian perlite, kemudian serbuk kayu, serbuk bata itu ya. Jadi memang tiap-tiap material limbah itu perlu pengkajian yang panjang dan terus menerus ya, karena memang punya kelemahan, tapi kelemahan itu bukan berarti tidak bisa dibuat solusi. Jadi seperti yang kita coba kembangkan bata dengan kombinasi perlite dan serbuk kayu itu kan menyelesaikan dua hal ya. Jadi batanya lebih ringan karena pakai serbuk kayu. Lalu di sisi yang lain batanya juga bisa menyelesaikan limbah serbuk kayu yang ada di lingkungan gitu ya. Nah, cuman memang ada kelemahan gitu, batanya masih dimakan rayap. Nah, itu Pak Toto itu yang meriset itu gitu ya. Bagaimana membuat formula
bata tersebut tidak dimakan rayap gitu ya. Nah, yaitu perannya akademis atau peneliti tadi ya, mengisi di situ gitu ya. Jadi sehingga batanya itu kuat, ringan, tapi juga tidak dimakan rayap. Bata fly ash, bottom ash itu sudah melalui pengujian yang panjang dan batanya itu jadi apa ya? Memang lebih dari K70 ya, kuat sekali ya. Dia bahkan bisa dipakai untuk dinding pemikul ya. Makanya yang kita coba aplikasikan di pondok pesantren itu tidak pakai kolom ya, karena batanya sudah sangat kuat, jadi dia sebagai dinding sekaligus struktur ya, dan sudah diuji cukup panjang. Jadi memang selalu ada plus minus, termasuk bata lumpur lapindo itu ya, yang dikembangkan oleh Profesor Toto itu juga sudah dibuat ke ini ya, pos satpam di ITS diuji, dia bisa menurunkan suhu lebih baik daripada bata bakar biasa kayak gitu ya. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya, tapi karena ya memang tugas kita adalah bersama peneliti dan produsen itu memberi material yang bisa dipakai masyarakat, maka ya kelemahan itu harus kita beri solusi gitu ya. Ya memang tidak mudah, cuman saya merasa bahwa arsitek penting melakukan ini ya, karena bagaimanapun juga kita juga akan terlibat dalam pengerusakan bumi ya, dari profesi kita gitu ya. Jadi maka di sini juga perlu atau pentinglah bagi kita untuk juga punya kontribusi untuk ke masyarakat, untuk menawarkan solusi untuk apa, dunia yang lebih ramah lingkungan, apa, material yang lebih ramah lingkungan. Saya rasa itu sih. Ini ada Pak Toto sepertinya ya. Mungkin Pak Toto bisa bercerita juga ini. Karena beliau yang sudah meneliti banyak sekali ya, bata ya. Tapi salah satu yang mau saya bagi di sini bahwa ya memang arsitek ini harusnya berkolaborasi ya sama akademis ya. Dan akademis juga demikian ya. Sama-sama tidak menutup diri lah. Karena sebenarnya sama-sama butuh ya. Kalau mau maju kan kita bergandengan tangan. Bukan saling jalan sendiri-sendiri gitu ya. Itu mungkin Pak Teguh mempersilakan Pak Toto. Ya siap Pak. Jadi selamat siang Pak Toto. Halo Pak Toto, ini videonya belum on ini Pak Toto nih. Halo sebentar. Halo. Iya, videonya ini masih ini belum on Pak. Jadi halo ya. Iya. Baik. Iya, selamat siang Pak Toto. Selamat datang di UNES. Selamat Toto, siang dalam semuanya. Virtual. Ya, Pak Andi, benar Pak Andi ini bagus sekali nih. Iya. Bagus sekali Pak Andi ini sekali. Jadi saya senang berkolaborasi dengan Pak Andi ini, seorang arsitek muda yang saya termasuk arsitek tua ini. yang keliru jurusannya, lari ke bata. Tapi Pak Andi meneruskan sampai ke desainnya. Saya terima kasih sekali karena saya tidak punya pengikut saya terakhir Pak Andi ini ya. Ya saya hanya meneliti karena saya senang meneliti bahasa ini, karena saya melihat bahasa ini, tapi khusus bahasa itu tidak dibakar, sehingga saya dijuluki Boto yang saya tidak sengaja. Nurwasito itu jadi Nurwa Boto ya. Jadi karena saya sering, tapi saya berkolaborasi dengan Pak Andi, dengan rekan-rekannya Pak Andi makin menambah semangat saya, karena ini bahasa ini memang bahasa yang belum banyak. Sebenarnya sudah ada, zaman dulu mungkin sudah ada, tapi saya tidak tahu. Tapi ya karena saya kebetulan separa studi, saya keliru jurusan, ya akhirnya ya itulah saya. Ya saya jadi sering meneliti bata, dan penelitian ini sering banyak saya berikan ke Pak Andi. Mas Andi ini yang hebat ini ya, yang bisa mengembangkan. Mungkin Mas Andi ini kurang salah satu aja lah, seni menata ini yang belum banyak. Karena nenek moyang kita itu dulu, Borobudur itu termasuk punya seni menata bata. Jadi bata tidak hanya, tapi seni menatanya. Bayangkan, pernah ada saya melihat di daerah situ, orang menata bata ditumbuk-tumbuk berdiri tanpa ada apa-apa. Itu kan suatu seni. Saya berpendapat zaman dulu ada orang, ada yang namanya berkembang seni menata bata, itu yang perlu dikembangkan sekarang. Kalau buat bata ini banyak, semua orang bisa sekarang. Saya kapan itu melatih di mana-mana, saya tinggal
malah orangnya lebih pintar dari saya. Saya bangga. Sebagai guru saya bangga. Murid saya lebih saya. Seperti Mas Andi ini saya senang sekali. Mudah-mudahan saya kalah terus lah. Soalnya guru terus kalah sama muridnya. Kalau guru menang terus itu bukan guru. Jadi guru terus harus kalah dengan muridnya. Muridnya banter. Jadi kalau tadi masalah bata, apa? Ramah lingkungan itu tadi pertanyaan Pak Mas Andi tadi memang bahasa ini kalau dikaitkan dengan ilmu adalah itu disebut embodied energy itu mungkin arsitek kita banyak tahu tapi itu sekarang perlu dikenalkan bahwa semua material itu mempunyai energi produksi yang sangat variasi jadi itu yang dikembangkan untuk bahasa tanah yang tidak dibakar makanya embodied energy bahasa tanah yang dibakar dan tidak dibakar itu bagus yang tidak dibakar karena energinya lebih rendah. Ya, saya hanya mendukung aja lah. Seminar ini bagus sekali untuk menampar. Terutama banyak yang melihat mahasiswa, wah ini saya terharu sekali. Ini ya. Terharu sekali bahwa banyak yang melihat ini. Terus terang aja saya tidak punya pasukan saya ini. Saya ini lonely. Lonely wolf. Tapi ada Mas Andi ini saya senang sekali. Jadi saya bisa sering-sering diskusi. Tapi sayangnya saya kalau dia diskusi jarang bisa datang. Karena ya waktunya mepet. Ketemu dengan yang lain. Baik, saya kira Pak Teguh saya gitu aja. Pak Teguh saya enggak mau menyaingi Mas Andi. Biar Mas Andi yang di depan saya aja lah. Jadi belakangnya aja lah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Toto Nurmasito. Wah luar biasa. Jadi kolaborasi yang matang. Saya kok jadi geli sendiri kok. Tadi Pak Toto, wah saya salah apanya ya. Kayaknya kalau orang yang sudah sukses itu seperti itu ya, merendahkan hadir seperti saya salah apanya. Padahal luar biasa ya. Apa namanya ilmunya luar biasa dan memang ini Pak Toto. Jadi serahkan tombak itu pada yang muda, Pak Toto, biar lebih kuat nancapnya gitu loh, ya. Karena pasukannya luar biasa gitu kan. Seperti buantarnya luar teman-teman biasa. Mahasiswa kita ini, betul sekali. Jadi alhamdulillah ini juga banyak teman-teman mahasiswa. Jadi paling tidak melalui kuliah umum seperti ini yang secara nasional merubah mindset bahwa tidak selamanya itu harus produk industri besar. Misalnya tadi saya mengatakan ada granit dan sebagainya, ada marmer dan sebagainya. Barangkali juga nanti ke depan ketika teman-teman mahasiswa ini KKN pun ketika diajak membangun sesuatu, wah apa harus marmer, apa harus granit, kita kan punya bata, apa harus diplester, kita bisa expose. Nah barangkali juga virus-virus itu yang bisa mereka bawa. Nah ini saatnya Pak Andi untuk menyebarkan virus nih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Bagaimana mengimplementasikan itu, local wisdom-nya itu harus lebih kuat gitu loh. Kita nggak perlu yang seperti di sini atau netral itu gitu loh, makro gitu, tapi justru itu keluar dari local wisdom kita gitu kan. Begitu gitu Pak Toto, kira-kira gitu. Siap. Baik Pak Andi, ini masih banyak pertanyaan ini, wah semakin kita banyak ngobrol ini semakin menunda ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Badrian ya, dari Untas Mercu Buana. Izin mau bertanya Pak, maaf tadi Bapak membahas treatment apa yang digunakan untuk mengolah lumpur untuk dijadikan bahan yang ramah lingkungan. Jadi mungkin lumpur jadi bata tadi ya. Yang saya tahu itu lumpur merupakan material yang cukup sulit ya mengeras dan cukup sulit dibentuk. Terima kasih. Nggih. Maten Pak Andi. Ini kalau yang pas menjawabnya Pak Toto ini, Pak. Pak Toto. Iya. Karena Pak Toto yang sudah merisetnya gitu ya. Monggo Pak Toto. Ya, langsung Pak Toto ini. Oh gitu ya. Ya. Apa relasi lumpur? Nanti pertanyaannya lumpur jadi bata. Lumpur ya. Itu ya karena sulit diolah ya. Kan. Sulit mengeras ya. Pak. Ya. Tadi gimana nih? Sepanjang penelitian saya, lumpur yang paling sulit itu diolah lumpur lapindo itu. Lumpur lapindo itu kalau kering ya, kalau kering seminggu nggak kering. Kalau lumpur biasa ditaruh seminggu kering. Tapi kalau lumpur lapindo nggak kering. Itu pun bisa. Biasanya kalau pengalaman saya supaya dia jadi lembut dan jadinya ditambahin kapur. Kapur itu sebagai usaha untuk menyerap airnya. Jadi kapur itu kadang-kadang ditambahi ke sana sehingga dia bisa diolah. Jadi lumpur lapindo saya waktu itu saya percobaan buat lumpur lapindo, saya tambahin kapur. Banyak kapur setelah jadi
agak anu baru saya olah seperti yang bata ini tanpa bakar itu ya, dengan pengrajinnya malah kadang-kadang, Pak ini harus dibakar, enggak, jangan dibakar ini, nanti kalau dibakar lain, wah jelek nanti Pak, jelekmu bagus gitu aja daripada kelekelan ya, jadi kalau lumpur itu seperti juga lumpur waktu saya di Kerasan, lumpur tambak itu mau saya jadikan bata juga lumpur karena itu saya lihat saya campur kapur ya, dan kapur kemudian bisa kita olah, selanjutnya bisa kita olah karena kapur itu mempunyai karakteristik bisa gitu ya. Ya itu saya pikir ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau pingin lagi ya, pelatihan lagi Mas Sandi. Iya. Dan lumpur. Siap. Ya, yeah. Mungkin nambahkan sedikit okay. Pak. Nambah. Yeah. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Toto ya, ini ke lumpur beberapa jenis tanah tertentu ya yang banyak mengandung lumpurnya itu formulanya ya diberi kapur tadi. Yang kapur ini memang porsinya itu memang harus dicoba ya di lapangannya. Nanti pasnya itu seberapa itu harus trial and error gitu ya. Jadi untuk mengikat itu sih. Kemudian bondingnya yang lain adalah semen, Pak. Tetap pakai semen. Jadi memang itu yang mengikat menjadi bata tanpa dibakar itu ya, yaitu semen. Jadi kadang seperti yang setelah dilatih Pak Toto itu kita yang bikin bata untuk masjid di Jombang tadi itu tidak perlu kapur karena memang tanahnya ke tanah liatnya sudah bagus gitu ya. Jadi cukup tanah liat itu tanah endapan waduk sama semen 5% itu udah bagus sudah. Kayak gitu sih, Pak. Ya. Oke, kemudian dari Isti Qurani ya, dari keren sekali Pak, sangat menginspirasi. Mohon maaf untuk teknis pelaksanaannya sendiri itu gimana Pak? Apakah dilakukan oleh tukang khusus atau profesional atau tukang biasa tapi diarahkan gitu? Ini menurut pengalaman Pak Andi gimana? Ya, ini seperti yang disampaikan Pak Toto, ini justru masyarakat biasa saja bisa. Jadi enggak harus tukang bahkan ya, enggak harus tukang. Jadi karena memang caranya mudah sekali sih, caranya mudah. Jadi bikin bata tanah lokal itu sangat mudah ya. Masyarakat biasa aja bisa. Dan itu kami buktikan gitu ya. Ketika membuat masjid di Jombang ini juga melibatkan masyarakat setempat ya, masyarakat orang-orang desa itu. Dan benar sekali ya disampaikan Pak Toto. Jadi mereka justru setelah paham itu lebih cepat dari kita ya. Sehari bisa 200 bata. Sepakat Pak Andi, ini bisa dipraktikkan oleh teman-teman mahasiswa ketika nanti KKN kalau udah nggak pandemi lagi. Betul, kemudian untuk ya. Program pengabdian para dosen nih, kayaknya ayo. Masih peluangnya banyak sekali nih. Yeah. Sama dengan mengkampanyekan bata Nusantara ini. Yeah. Yeah. Ini dari pertanyaan dari Wahyu Nurdin dari Universitas Indra Prasta PGRI. Saya ingin bertanya, untuk penggunaan serta penerapan bata ekspos terhadap bangunan rumah tinggal atau gedung, apakah ada maintenance khusus ya terkait bata ekspos? Ada ya, kalau dari kami tidak ada sih Pak. Kami karena kami lebih pada ini ya, senatural mungkin ya. Jadi ya kami mencontohkannya di studio kami. Jadi studio kami ini sudah 3 tahun dan batanya tidak kami coating ya sama sekali ya di outdoor maupun di indoornya kita biarkan apa adanya, dan di ruang komunal itu bahkan sebagai lantai tidak ada apa-apa, nggak masalah, karena memang bata sendiri sudah kuat dan itu kita buktikan ya, kita melihat bata di Trowulan itu kan sudah 700 tahun ya, batanya itu kena panas kena hujan itu ya, nggak di coating kan, zaman dulu nggak ada coating, sampai sekarang pun nggak di coating dan nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi tidak perlu ditreatment apa-apa. Ya, kalau kita melihat sekarang kan banyak orang yang non sewu dalam tanda kutip belum sempat memplester tuh. Kemudian batanya kan terlihat begitu kan. Itu terus ngelumut ya. Itu apa yang salah ini Pak Andi? Yang ya salah itu, apanya? Itu ini? Tadi Pak. Jadi karena air tanah naik. Jadi
bata itu sifatnya itu. Jadi selama dia tidak lembab terus-menerus, maka tidak akan pernah berlumut. Tapi kalau lembab, ya ia akan berlumut karena sifatnya begitu. Jadi solusinya ya, itu biasanya terasramnya yang kurang pas, Pak. Jadi di setelah pondasi kan harusnya ada terasram yang ya, ada komposisi semen lebih banyak itu ya, sehingga air tidak bisa naik. Nah, biasanya kan masyarakat tidak mempedulikan itu ya. Jadi dari pondasi langsung bata. Nah, air tanah itu naik dari bawah. Nah, itu yang membuat batanya berlumut. Itu sih, Pak. Tidak lebih kepada hempasan hujan mungkin, Pak. Enggak, karena dia sifatnya cepat menyerap air, cepat melepas air. Ya, itu di omah boto itu kan full bata ya kulitnya itu. Ya, enggak berlumut karena air dia akan nyerap, tapi ya habis itu sejam kemudian kalau panas ya airnya akan hilang. Kalau tidak kena air tanah ya tadi ya. Ya, intinya tidak dari kena bawah air ya. Terus-menerus ya. Misalkan meskipun di lantai dua, kalau ada air misalkan dari talang atau yang itu yang rembes terus ya, ya akan berair. Intinya kena air terus-menerus. Basah terus-menerus. Oke, ya. Baik. Ada yang mungkin mau bertanya secara live, silakan teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu. Nah, kayaknya kita kayak ini, apa namanya, siaran-siarannya lama ini Pak Andi ya. Saya izin sebentar aja ke kamar kecil, boleh Pak? Sebentar aja. Boleh, silakan. Ya. Sebentar, silakan ya. Pak, silakan. Nggih, monggo. Ada yang mau lewat ini teman-teman, iklannya silakan. Pak Dimas silakan ya. Saya antri tanya deh. Gimana Bu Yayu? Ya, nanti tunggu Mas Andi selesai dari toilet aja. Boleh tanya sebentar ya? Siap, ngobrol-ngobrol dulu dengan. Ini ya. Ya, baik sukses ini untuk UNES ya. Rutin apa acaranya ini bagus-bagus. Iya nih. Tapi mohon maaf tadi saya nyelang-nyelang mau tak sambi soalnya. Oh iya, ini jam on fire ini ya, apa namanya? Hari Selasa ini on ya, fire ini. Jadwalnya rame. Oh. Iya. Baik, ini saya sapa teman-teman dari Aceh nih. Kemudian ada juga dari Parahyangan Bandung, ada Mercu Buana Jakarta nih. Teman-teman dari Semarangan juga ada Undip, ada Unika, ada Unpan, kemudian ada juga UGRIS ya, ada Untak Semarang juga. Selamat datang di UNES, tetangga sebelah ya. Kemudian ada di Yogyakarta itu ada UTY, ada UII, ada UKDW, ada UAJY ya. Teman-teman juga di sana. Kemudian juga ada Untak Surabaya nih, Indo Surabaya ini ada ITS juga. Kemudian dari Bali ada juga di Institut Seni Denpasar ya, Institut Denpasar. Dari Sumatera banyak ini ada Universitas Sriwijaya juga, USU ya. Ya. Ini mau bertanya dari Pak Aziza ini. Apanya? Ya, kita menunggu Pak Andi dulu ya untuk kembali dari restroom ya. Kok istilahnya bahasa Inggrisnya itu kok restroom ya, toilet itu tuh gimana Bu Yayu, punya bocoran nggak itu kok istilahnya? Kan tempat istirahat ya, mengistirahatkan apa? Mengistirahatkan semuanya itu tadi. Kok terlalu santun sekali kan gitu. Jadi memang itu kan toilet bisa, restroom belakang, kan lebih sopan belakang, kalau, gitu kalau ya? Kita bilang mau ke belakang. Gitu. Nah, padahal kan kadang di depan juga. Nah, masalahnya itu kalau saya itu kadang, kalau saya itu ngiring mahasiswa KKL, kalau udah capek itu pengennya restroom Bu. Ke hotel itu sudah, ada pesan restroom. Sudah balik oh, saya, sudah, Pak. Oh, siap Pak Andi. Wah, luar biasa Andi. Dan mohon maaf ini memang apa namanya nonstop ya ini siaran kita ini ya, podcast kita itu nonstop gitu ya. Nah, ini ada Wisnu Arcintia dari PP Ars UK Petra. Wah, ini calon arsitek nih PP Ars nih UK Petra ya. Izin bertanya, apakah terdapat perbedaan khusus dalam proses maintenance bata bakar dengan bata press?
perbedaannya itu, yang sudah diterapkan dalam suatu bangunan. Secara jangka panjang, mana yang lebih efisien ya, tentang bata pas dan bata pakar, Pak? Monggo, menurut pengalaman Pak Andi. Ya, memang sebenarnya salah satu penelitian kami adalah efek-efek ini ya, bata non bakar atau bata tanpa bakar itu ke lingkung, ke ini ya, ruangan yang ada di dalam ya, efeknya ya. Karena beberapa riset menyebutkan bahwa bata mentah itu, bata non bakar itu bata hidup ya, yang bisa menyerap kelembapan itu ya. Itu juga tapi di sini ada dua pendapat ya. Bata mentah itu yang benar-benar tidak diapa-apakan ya, cuma dipadatkan biasa terus dijadikan bata, atau yang seperti yang dikembangkan Pak Toto itu ya. Itu menurut saya perlu di riset sih. Perlu di riset. Jadi termasuk yang kita pakai di masjid ini, jadi batanya sengaja kita tidak apa-apakan ya, kita tidak coating karena kita pengen meriset bagaimana bata itu apakah lebih menyerap kelembapan ya dibanding dengan bata yang dibakar gitu ya. Jadi gitu sih, Pak. Jadi menurut saya ini riset yang menarik juga bisa dilakukan oleh kampus ya atau mahasiswa ya. Bagaimana bata non bakar ini bisa menyerap kelembapan. Karena kalau yang saya pernah melihat presentasinya Pak Gede Krisna ya. Gede Krisna juga melakukan riset di Bali itu. Tapi beliau meriset bata mentah yang benar-benar mentah ya, yang di bata yang dipakai di rumah-rumah tradisional di Bali yang dari tanah dipadatkan dan dijadikan bata. Itu memang lebih sejuk ya, tinggal di dalam, dan itu beliau buktikan ya. Artinya kalau bata yang mentah, benar-benar mentah tadi yang dipadatkan saja, tidak dibakar dan dijadikan rumah, itu yang rumah-rumah dulu kan begitu, Pak ya, bata yang tidak di leponya kan juga dari tanah kan ya, semennya kan dari tanah lepo. Itu memang lebih menyerap kelembapan karena lebih nyaman tinggal di dalam rumah itu. Itu sih, Pak. Monggo Bu Yayu, ini tadi menunggu Pak Andi Rahman dengan sabar dari tanggal. Silakan, Ya, terima kasih waktunya Pak Mas Teguh. Mas Andi mau sedikit bertanya. Mohon maaf tadi sempat ngilang-ngilang sebentar saya. Ya biasalah, ini jam rame gitu, jadi jam. Pertanyaannya begini, itu kan sebagian sepertinya merupakan pekerjaan yang apa namanya spesial ya, jadi spesial itu dikerjakan khusus untuk digunakan khusus ini, atau mungkin sebagian yang beberapa sudah menjadi hasil dari produksi industri ya, berarti mungkin lebih general gitu. Kira-kira ini penggunaannya prosentase di dalam satu unit bangunan ini berapa persen yang menggunakan komponen hasil seni kriya begini ini? Berapa persen penggunaannya? Karena kalau mungkin keseluruhan sesuatu yang menarik, tapi bisa jadi apa enggak mahal di harganya ini untuk pelaksanaan dengan penggunaan bata yang spesifik seperti ini. Kira-kira itu, ini kan orang awam ya, lihat kalau dari sisi awam itu kan ini sesuatu yang menarik, tapi kemudian kalau dari tadi saya cek belum ada yang tanya ini mahal enggak gitu. Oke, kalau karena begini, kalau yang tadi satu contoh ada yang menggunakan tanah dari lahannya sendiri sih, berarti ya tinggal mungkin hitung-hitungan pembuatannya ya. Tapi kalau kemudian itu membeli gitu ya bata seperti itu, kemudian bangunan beberapa mungkin 2-3 lantai, ini prosentase penggunaan batanya berapa, terus kemudian kira-kira harga satuannya ini jadi lebih mahal enggak dari standar yang kita kenal begitu. Terima kasih. Ya, ya. Sangat sangat menarik ini pertanyaannya Bu Yayu. Jadi memang ada beberapa perbedaan ya. Jadi kalau memang bata tanah lokal itu ya lebih murah jelas karena mereka bikin sendiri gitu ya. Dan ya hanya ongkos jasa tukang aja untuk membangun gitu ya. Tapi beberapa bata yang kita kembangkan bersama pengrajin lokal itu, yang termasuk bata lego, kemudian bata yang dari limbah
recycle dari kayu, apa, dari keramik, dari genteng tadi. Ini untuk contoh yang bata Lego tadi ya, Bu. Untuk bata Lego itu sebenarnya kalau kita studi secara overall ya, secara overall itu sama dengan bata biasa. Karena kalau bata biasa itu kan ini yang secara umum di masyarakat kan bata terus diplester, diaci, dicat gitu ya. Yeah. Untuk luasan tertentu berapa harganya per meter berapa ribu gitu kan. Yeah. Nah, dibanding dengan bata Lego itu sama karena bata Lego ini tidak perlu semen, tidak perlu apa? Plester, diaci dan lain sebagainya. Dia butuh semen hanya sedikit untuk menutup besi-besi dan besi-besi juga tidak tiap lubang tiap satu meteran gitu ya. Jadi overall sama. Termasuk yang itu kami kaji di masjid yang sedang kita bangun itu yang pakai bata Lego. Jadi itu kalau yang bata dari bahan recycle tadi itu memang lebih mahal ya Pak secara material karena dia kan ada proses menggiling material recycle kemudian memadatkan jadi dia lebih mahal dari bata yang biasa. Tapi menurut saya value-nya adalah pada bagaimana menyerap material limbah itu, Pak. Material limbah untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Dan menurut saya itu tidak ada masalah karena kembali ke pengrajinnya. Ya. Bahasanya ya tetap jauh lebih murah dibanding material impor gitu ya. Tetap lebih murah. Gitu sih, Bu. Iya. Yeah. Tapi berarti kan kayak yang pakai limbah tadi kan sifatnya ketersediaannya ini kan ya nggak bisa terjamin ya atau bisa terjamin gitu, ketersediaannya. Ya kalau berdasarkan diskusi sama pengrajinnya itu selama itu sifatnya kan seperti mutualisme ya Bu ya selama ya. Usaha keramik atau terakota di kota itu ada ya dia akan selalu ada karena ya, karena memang tiap pembakaran dia selalu menghasilkan limbah 25% tadi itu ya terima kasih Mas Andi ya Bu sama-sama oke Bu Yayu ya selanjutnya Pak ini masih banyak banget nih dari Hera Gunandar ya izin bertanya kalau bata presnya menggunakan campuran semen atau campuran lain bagaimana cara meyakinkan agar owner mau menggunakan produk bata seperti yang Mas Andi rancang nah ini meyakinkan ke owner nih. Iya sih memang kami menyampaikan bahwa bondingnya itu memang tetap pakai semen tapi hanya 5% ya. Artinya sebenarnya yang dominan tetap material limbahnya ya. Dan itu sudah dikaji juga oleh Pak Toto bahwa itu masih termasuk kategori ramah lingkungan bagaimanapun juga dibanding ini ya yang proses dibakar tadi ya. Jadi low embodied energinya jauh lebih rendah gitu ya. Embodied energinya jauh lebih rendah. Itu sih. Jadi ya memang tidak mudah benar sekali. Saya sudah sejak tahun 2008 ya meyakinkan klien dan tidak pernah berhasil gitu ya. karena ya tidak ada contoh itu sih. Makanya setiap kali saya memasukkan di proyek-proyek ke komersil atau rumah tinggal itu penolakan sih yang terjadi. Makanya kami mengubah strategi itu coba kita pakai ke bangunan publik dulu gitu ya. Jadi masjid, pondok pesantren yang apa ya? Sifatnya ini kan membantu ya. Ya, karena kami memang butuh proyek terbangun untuk meyakinkan masyarakat dan sangat benar sekali bahwa ini proses yang panjang sih. Tidak mudah sih Pak. Benar-benar saya merasakan demikian ya. Sejak 2008 itu sama Pak Toto itu nggak pernah berhasil. Tapi ada tetap ada inilah, tetap kita semangat dan ada upaya-upaya terus gitu ya. Kalau nggak berhasil ya coba kita alternatif yang ini, cara yang ini. Karena ya sesuatu yang baru memang begitu sih proses ya. Terima masyarakat. Ya. Terima kasih Pak Andi. Baik, never give up lah. Pokoknya intinya itu, pantang menyerah. Baik, para partisipan semua, silakan melakukan presensi ya. Di chat itu ada linknya di pukul 10.18. Nanti dicari di chatnya di 10.18. Ini akan ada penerbitan sertifikat terkait kuliah umum. Ya, free di sini. Oke, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Niko Awe ya.
dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Niko Agus Wibiantoro. Saya ingin menanyakan perihal penggunaan bata pres. Apakah bisa digunakan untuk dinding? Menggunakan semen seperti penggunaan bata merah pada zaman Majapahit. Terima kasih. Hanya saya ingin menanyakan perihal penggunaan bata pres. Apakah bisa digunakan untuk dinding? Tanpa menggunakan semen seperti penggunaan bata merah pada zaman Majapahit. Ya, ini mungkin terulang ulang ya. Ya. Ya, ya, ya. Jadi memang setelah kami mencoba pelajari bagaimana nenek moyang kita membangun candi, Pak ya. Jadi pertama kali melihat secara langsung itu di Muara Takus ya. Jadi dipraktekkan oleh juru kuncinya Candi Muara Takus itu, teknik kosot bata itu. Jadi bata dengan bata di dua bata digosokkan diberi air dan nempel gitu ya. Lalu kita coba kaji lagi di candi-candi di Jawa Timur ternyata juga sama. Dan kami juga melihat pemugaran secara langsung Candi Dermo ya di Sidoarjo oleh BP3 Trawulan yang memang bagian konservasi candi dan memakai teknik yang sama, jadi kosot bata gitu. Nah, cuman begini ternyata. Jadi bata kosot ini itu juga cukup spesifik ya ternyata, tidak bisa pakai bata sembarangan. Karena komposisi tanahnya itu ketika digosok dan diberi air itu bisa menjadi semen secara alami ya. Nah, yang kami coba gali kemarin waktu di pemugaran Candi Dermo itu mereka bercerita, jadi kepala proyeknya itu kan dari BP3 itu sudah terlibat sejak pemugaran Candi Brahu ya di tahun 98 ya. Jadi sudah sangat lama. Jadi candi-candi di Jawa Timur dia terlibat terus. Dia bercerita dulu untuk memugar candi di Trawulan kita memakai bata di Trawulan, jadi di Mojokerto ya. Karena komposisinya memang waktu itu bisa dijadikan diterapkan teknik kosot bata. Sampai akhirnya di beberapa tahun yang lalu itu ya seperti habis gitu ya. Jadi kehabisan sumber daya tanah liat tadi yang bisa dikosot, akhirnya mereka waktu memugar candi di daerah Magetan itu bertemu dengan pengrajin bata di Magetan dan memakai bata di Magetan itu dan bisa dikosot. Dan yang dipakai di Candi Dermo Sidoarjo kemarin itu memakai bata dari Magetan. Dan memang berbeda sekali sih. Densitasnya beda, jadi tebel dan beratnya juga beda. Dan memang itu kandungan dari tanahnya berbeda sih, Pak. Tidak semua bata bisa dikosot, tidak. Jadi bata pres MRH yang kami pakai itu yang nggak bisa dikosong, nggak bisa. Jadi ada kandungan tertentu ya dari tanah yang bisa menyebabkan bata itu dikosong dan bereaksi dengan air jadi semen. Itu jawaban kami, Sir. Terima kasih Pak Andi, jawaban yang cukup jelas ya. Kemudian dari Bu Mutia Mandaka, ini buka prodi Arsitektur Universitas Pandanaran Semarang nih Pak Andi ya. Apakah bata ini bisa digunakan untuk high rise building? Nah, ini kan tantangan kita bersama, membawa local wisdom ke modernitas. Nah, monggo Pak Andi, untuk high rise building gimana nih? Bentar. Memang di Indonesia saya belum pernah lihat ya, tapi saya pernah melihat itu di Malaysia. Jadi karyanya Kevin Low. Jadi PJ Trade Center, saya dua kali ke sana gitu ya. Dua kali ke sana karena pengen mempelajari gitu ya. Dan Kevin Low berhasil membuktikan ya bahwa bata expose juga bisa untuk bangunan 20 lantai ya. Jadi PJ Trade Center itu komplek perkantoran, ada sekitar 4 atau 5 bangunan gitu ya. Dan tingginya sampai 20 lantai ya. Dan dia memakai bata expose. Enggak masalah. Jadi saya rasa dari yang dilakukan oleh Kevin Lee itu saya optimis ya bisa gitu. Karena ada buktinya itu ya. Ya, ya, model testimoni ya nanti. Ini loh pembuktiannya itu. Memang konsumen itu seperti itu. Ya, termasuk paradigma di masyarakat bahwa oh, ini harus bata ringan, ini harus di plaster dan sebagainya. Nah, ini kan paradigma yang setiap bata harus di plaster gitu kan.
Karena alasannya hanya satu, biasanya Pak Andi, kalau belum di plaster, belum ada dana untuk plaster biasanya. Bata eksposnya itu tidak kok tidak sengaja, tapi memang masih ada proses tertunda. Iya, nah ini juga ini Pak, yang kami selalu kampanyekan ya, bahwa sebenarnya bata itu sejak awal itu tidak di plaster. Bata itu kan sejak ya istilahnya fitrahnya ya, fitrahnya bata itu kan ya tektonikanya itu kan seninya di situ. Jadi kalau sudah di plaster, di aci, dicat, ya sudah berarti nggak usah pakai bata pun nggak apa-apa karena nggak kelihatan. Sama aja. Betul. Ya. Baik, kemudian dari Rahmi Carolina, ya apakah serbuk kayu untuk pembuatan bata di treatment dulu apa enggak Pak ini? Tidak sih Pak, treatmentnya setelah itu sih kalau dari yang saya lihat Pak Toto itu ya waktu pelatihan di studio saya itu ya waktu mencampurnya itu diberi formula khusus. Tapi kalau dari serbuk karunya enggak diberi treatment apa-apa. Mungkin Pak Toto bisa membagikan lagi Pak, ini penting juga bagaimana batanya tadi, bata serbuk kayu itu bisa tidak dimakan rayap itu. Mungkin kalau Pak Toto berkenan ya, ada formulanya sih. Tapi katanya Pak Toto mau dipatenkan ya formulanya. Yang undang Pak Toto berarti nanti biar ini. Apa bocorannya dulu Pak Toto, nanti biar kampus bisa ngundang begitu. Monggo. Abstraksinya. Ya, kalau serbuk kayu itu memang saya melihat ya ini kan ada limbah. Limbah itu kesulitan dibuang. Ini persoalannya yang kita selesaikan itu. Jadi sesuatu yang berguna itu aja. Tapi kalau limbahnya itu ya perlu diseleksi kotoran-kotorannya gitu aja, karena limbah serbuk ini bagus sekali, terutama kayu, jenis kayu tertentu ini ya, itu yang bagus sekali untuk serbuk bata ini, untuk bata ini. Jadi serbuk kayu sengon atau kayu apa itu bagus. Jadi perlu penelitian lagi. Tidak sembarang kayu. Ya sembarang kayu, serbuk sembarang kayu bisa, tapi ada yang lebih bagus lagi. Ada yang jelek lagi. Jadi ini perlu penelitian. Kalau masalah paten itu, ya ini kadang-kadang tuntutan perguruan tinggi, harus punya paten. Terpaksa saya harus buat paten untuk perguruan tinggi saya. Tapi kalau bagi saya, kalau kita punya ilmu, ya sudahlah, disebar aja. Tidak masalah. Itu tidak masalah. Ya. Siapa saja yang bisa. Tapi karena ya ini, kadang-kadang saya didesak oleh teman-teman. Kapan pasiennya ini? Jurusan kita bagian, ini nggak punya. Ini nanti turun dan alunya nggak ada pasiennya. Ya terpaksa ya saya turun. Saya hanya nuruti halanya aja lah. Tapi bagi saya, ya kalau nemu apa-apa ya disebar aja lah. Pinter kita kan dari sana ya. Disebar aja ke semua orang kan nggak masalah. Perkara yang nemu nanti lebih pintar kita ya nggak apa-apa juga. Toh. Yang penting kita bisa nyebar itu aja. Yang nemukan sesuatu. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Pak Toto. Ya, otakku Pak Toto. Ya. Baik. Kapan-kapan harus diundang Pak kalau setelah COVID ini Pak Toto ke UNES praktek ya, mengajari. Kolaborasi. Saya bisa diajak. Ini ada Pak Kajer ini nanti bisa kolaborasi karena di tempat kami itu. Satu jurusan itu ada 3 bidang Pak Toto, jadi ada pendidikan teknik bangunan, jadi yang menghasilkan guru-guru di bidang bangunan SMK begitu. Kemudian ya, juga ada teknik sipil yang mengembangkan lab dan arsitektur. Jadi ini kolaborasi yang mungkin sangat-sangat powerful begitu. Ya. Yes. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Ahmad Musta'in ya. Mohon bertanya apakah bata press yang di pasaran bisa diaplikasikan tanpa space plaster ya? Seperti halnya bata Lego yang Pak Andi paparkan tadi. Kemudian ini ada bocoran tentang buku Nota Bata versi kedua, apakah merupakan lanjutan buku Nota Bata bagian pertama atau pemaparan detail tersendiri? Monggo Pak Andi. Iya, iya. Sebenarnya bata press ini ada dua pengertian, Pak. Jadi yang kalau MRH itu kan juga bata press, tapi dibakar. Jadi cuman sistemnya dipress dulu gitu ya, baru dibakar. Bukan bata yang biasa pakai molding kayu terus langsung dibakar. Itu jadi bata press itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi
dia bisa pakai semen, tapi karena dia ada cekungan di tengah, di dua sisi, jadi sehingga kita bisa menyembunyikan spesi, tapi sebenarnya tetap pakai spesi. Ya, itu yang pertama gitu ya. Atau kalau yang tanpa, untuk yang kita susun seperti di omah boto, di kantor kita dan di proyek yang lain itu kita kombinasikan sama besi ya, kita bor, kita beri besi, kita kasih, tetap kita kasih semen karena semen itu fungsinya untuk mengikat dan melindungi besi dari karat gitu kan. Itu. Terus kemudian bata press yang kedua yang tanpa bakar yang tadi juga saya sampaikan yang sama ya, yang teman Pak Toto sama kita pengrajin bata di Sidoarjo Reka Indo itu interlocking sistemnya Pak. Jadi sistemnya interlocking dan dia memang ada lubang untuk besi ya, untuk semen. Itu sebenarnya supaya untuk mengakomodasi gaya lateral tadi untuk meminimalisir gaya lateral itu. Jadi tetap pakai semen, tapi tidak diplester ya. Semua itu tidak diplester. Bata press MRH, kemudian bata Lego, bata tanah lokal itu juga tidak kita plester. Jadi justru memang kami mengembalikan ke sifat dasarnya bata itu ya diekspos. Seninya, tektonikanya bata itu ya justru akan diperlihatkan ya. Kita perlihatkan bata tanah lokal yang kita buat dan yang dibuat Pak Toto itu kan warnanya juga macam-macam ya. Itu menarik sih, justru di daerah sini warnanya abu-abu, di daerah sana agak hitam, di sana coklat gelap. Jadi dibiarkan saja nanti karena justru akan memperkaya ini ya kasana arsitektur kita gitu. Itu sih Pak. Yang buku tadi ya, buku tadi ini beda sih. Buku kedua ini tidak berbicara material dan tektonika. Jadi spesifikasinya beda, tapi belum bisa saya bocorkan ya. Nanti ditunggu saja pre-ordernya. Tapi tidak beda sekali sama buku Nata Bata. Jadi kita pengen memperkaya lagi sih. Ya, ya. Gitu sih. Kalau ini Pak Andi terkait dengan dihubungkan dengan Bata Bali itu gimana nih? Bata Bali kan sudah branded banget nih. Mungkin sudah sampai ya. Ke ya gimana? Ya. Bata Bali itu juga bagus sekali karena bata Bali kan juga masih bisa dikosot bata ya. Pura-pura di Bali kan sekarang sampai sekarang pun itu kalau dibangun kan pakai kosot bata itu. Ya, cuman ya kemarin itu kan kita juga kalau mendatangkan bata dari Bali juga kan jadi ini jadi enggak low embodied energy lagi juga kan. Ya Bali ya dipakai di proyek Bali sangat-sangat tepat ya, sustainable. Jadi di sini kita memakai bata dari Jawa Timur ya, dari Magetan tadi ya, kalau mau teknik kosot bata tadi ya. Ya. Baik, ini dari Frigi, STTC Cirebon ya. Apakah ada hal yang memungkinkan untuk mewarnai bata ini? Ya, jadi tidak ingin yang natural, tapi mungkin ada kreativitas dalam warna ini. Bagaimana tanggapan Pak Andi ini? Biar lebih bervariasi saya rasa, katanya. Saya rasa tidak ada masalah juga ya. Jadi kalau itu tergantung dari arsiteknya ya, kalau dia mau mengangkat konsep natural ya tidak perlu diapa-apakan. Tapi kalau memang dia mau ekspresi tertentu ya, beberapa arsitek kan batanya dicat hitam, tidak apa-apa juga sih menurut saya. Itu bagian dari apa ya, kreativitas ya, dan memang untuk komposisi tertentu yang memang dia maunya komposisi arsitekturnya warnanya kan abu-abu gitu ya, hitam ke arah abu-abu, jadi batanya dicat memang dan tidak apa-apa sih menurut saya, tidak masalah. Ya, ini kreativitas ya, jadi mungkin bisa ya. Macam-macam karena sekarang itu kan zamannya kreativitas, yang penting ya. Bisa untuk model di grand selfie gitu ya, jadi foto booth-nya itu harus kuat Pak ya. Iya, yang belakang saya kan sekarang saya cat putih. Udah, betul. Keuntungannya itu bisa bikin background yang lain. Nah, masalahnya sekarang dunia digital yang ini seperti background saya itu sebenarnya kan ya putih aja yang atas itu, tapi yang bawah kan berwarna sehingga yang nampak cuman bisa jadi macam-macam, gedek bisa, bata bisa, batu bisa gitu. Jadi baik Pak Andi, monggo yang ada keinginan untuk berdiskusi secara langsung, barangkali kita masih ada sedikit waktu. Barangkali Pak, Prof. Joseph. Ah, ini Prof. Joseph. Monggo Prof. Joseph. Ayo persilakan nih. Ya, silakan Prof. Joseph. Wah, sudah sinyal nih. Sinyal apa? Ya. Sinyal apa? Sinyal lemen. Oh.
Masa di Bandung sinyalnya lemah ini. Oke. Nggih. Pak, saya mau nambahi aja dari materinya Pak Andi. Selama ini kalau kita melihat foto, itu sudah berbeda cara pandang kita terhadap foto. Ya, gara-gara pendidikan kita ya. Karena pendidikan kita ini sudah terlanjur industrialistik, maka melihat bahan bangunan itu dari sisi industrinya. Nah, itu yang pertama. Dan karena melihat dari industrinya, maka yang tadi disampaikan oleh Pak Andi sebagai tektonikanya bahan, itu menjadi tersisih dari pengenalan pendidikan. Sehingga zaman saya masih S1 harus minimum 5 tahun ya, 10 semester dengan SKS yang sampai antara 160 sampai 200 SKS. Itu kami dikenalkan dengan mata pelajaran yang namanya ilmu bahan. Di situ kemudian kami dituntut untuk menggerayangi batu, menggerayangi botol, dan macam-macam gitu. Tapi itu nggak mungkin lagi digarap di S1 sekarang kan. S1 sekarang itu sudah dipepet menjadi hanya 8 semester, kemudian apa ya, tekanan kuat dari industri, termasuk industri pendidikan dan industri arsitektur, itu sangat kuat di sekolah arsitektur, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Andi itu susah untuk bisa diakomodasi oleh sekolah arsitektur. Kecuali tadi saya mendengar UNES itu punya 3, ada sipil, ada arsitektur, sama ada satu lagi yang untuk guru-guru itu ya, pendidikan teknik bangunan. Nah, kalau itu dikolaborasikan dan divisikan, sekolah arsitektur UNES itu mau mengelitkan wong cilik, orientasi arsitekturnya bukan arsitektur elit tapi arsitektur rakyat. Apa yang disampaikan oleh Pak Andi itu bisa menjadi luar biasa bagusnya. Karena apa? Contoh ya. Fakta aja, boto itu adalah industri rakyat. Dan karena industri rakyat, perlu ada bimbingan, perlu ada peningkatan kemampuan. Dan siapa yang bisa memberikan peningkatan ini adalah akademik. Perlu ada bina. Itu yang pertama. Dan dengan itu, maka industri boto itu tidak lagi industri boto yang industrialistik volume besar, enggak, tapi industri-industri boto yang bahasa Inggrisnya itu custom made gitu loh ya. Jadi bisa melayani mau ukuran sekian, mau tebal sekian, mau bentuk sekian, itu bisa. Nah, dengan cara itu, botol kemudian bisa berubah statusnya dari bahan industri yang mass production menjadi bahan industri yang custom made, ya, melayani permintaan. Dan dengan melayani permintaan itu, maka upah atau ongkos yang harus dibayar itu bisa diberikan kepada pengrajinnya. Nah, dengan cara itu, usaha rakyat boto bisa berkembang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, boto itu kemudian digunakan oleh arsitek dengan melibatkan tukang. Apa yang dilakukan oleh Pak Andi, itu bisa saja kita anggap sebagai usaha Pak Andi untuk, kalau 1 meter boto
RAB-nya itu 100.000 misalnya, 1 meter botol 100.000, maka itu adalah 100.000 botol yang diplester. Sekarang Pak Andi membuat 100.000 itu tidak habis untuk seluruh botol dan tukang, tapi harga botolnya bisa direndahkan. Harga tukangnya dinaikkan, meningkatkan kemampuan tukang, meningkatkan apa ya, pendapatan tukang. Kita harus ingat bahwa selama ini biaya bangunan itu kan terbagi ke dalam biaya bahan dan biaya tenaga. Dan sampai dengan hari ini yang namanya tenaga tukang itu enggak pernah ada perhatian dari semua pihak. Ya, mulai dari asosiasi sampai kepada sekolah. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Andi itu di satu sisi adalah melepaskan diri dari ikatan kebiasaan sekolah arsitektur. Dia mengubah cara pandang. Bagaimana biaya itu bisa diperbanyak untuk biaya tukang daripada biaya bahan. Nah, semangat seperti ini sama dengan semangat yang dipunyai oleh Romo Mangun. Almarhum juga sama dengan semangat arsitektur Nusantara kita. Makanya yang disebut gotong royong itu punya kemampuan untuk luar biasa dengan biaya yang rendah sekali. Karena apa? Biaya yang besar itu dibebankan, diterimakan kepada tenaga-tenaga manusianya yang di bawah label gotong royong menjadi digratiskan. Tapi sebetulnya juga tidak gratis loh ya. Tenaga-tenaga tukangnya dan kuli-kulinya itu kan juga harus dikasih makan. Dan kalau sudah acara utama, misalnya pasang kuda-kuda, oh makanya istimewa, sego kuning dan macam-macam. Nah, ini ongkos-ongkos yang dibawa. Jadi, yang disampaikan oleh Pak Andi mungkin saya katakan sebagai langkah menggeser cara pandang. Menggeser cara pandang arsitek yang tidak lagi harus berorientasi kepada industri, tapi berorientasi kepada UMKM, ekstrimnya gitu loh. Bagaimana yang murahan, yang tanda petik kampungan atau yang desit, itu melalui tangan arsitek dan tangan tukang dan tangan produsen bahan, itu bisa diubah dari yang deso menjadi yang elit. Itu. Nah, kenapa tadi Pak Andi Rahman mengatakan penolakan dari pihak klien itu besar sekali? Karena itu, Pak Andi. Botol kalau diekspos itu lah desit, Pak. Itu loh. Bodoh, sama-sama dieksposnya, kenapa nggak kasih granit aja sekalian? Kan lebih hebat, kan? Gitu. Ini sejumlah mindset-mindset yang perlu kita jungkir balik. Karena memang tekanan dari industri ini luar biasa. Sementara arsitek kita ini, kita sebagai arsitek itu cuma dihadapkan pada pilihan apakah kita itu menjadi arsitek-arsitek industrialis ataukah kita akan menjadi arsitek-arsitek yang
custom made. Bahasa zaman saya itu ini bukan arsitek industrialis tapi arsitek komersial, ya. Terima satu barang, satu desain, bikin berkali-kali, atau kita ini menjadi seperti penjahit, tukang jahit, tailor kalau zaman dulu, nggak tahu sekarang udah nggak ada lagi tailor itu ya. Jadi punya kain, dibawa ke penjahit, diukur oleh penjahit, dilihat oleh penjahit, oh enaknya begini, oh enaknya begitu, oh sebaiknya begini, oh sebaiknya begitu. Nah, kita menjadi arsitek tailor-made atau ada arsitek industrialis yang komersial. Memang enggak enaknya materi hari kuliah umum hari ini itu adalah kuliah umum jadi arsitek custom made tadi, tukang penjahit, tailor kalau zaman saya. Ya. Bukan pabrik kain, pabrik seragam SD. Saya kira itu barang kecil yang kok rada bulat gitu ya, tapi intinya itu adalah posisi arsitek. Dan ini efek langsungnya itu adalah kepada sekolah arsitekturnya itu loh. Sekolah arsitekturnya itu mau mendidik arsiteknya menjadi apa? Ingat loh ya, di Indonesia ini sekarang sudah lebih dari 170 sekolah arsitektur. Dan kalau 170 sekolah arsitektur semua mengarahkan pendidikannya untuk menjadi arsitek komersial, matilah UMKM kita. Itu. Sehingga harus ada keberanian. Ada sekolah-sekolah yang berani nyimpang, tapi justru menyelamatkan. Kira-kira begitu celoteh saya, Pak Moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Joseph. Ya, ini didengar mahasiswa zaman now ini, Prof. Joseph. Jadi, biarkan paradigma itu bergeser begitu. Jadi karena memang sekarang itu dunia minimalis, tetapi minimalis desain tapi ya tetap harganya selangit begitu. Kita juga heran seperti itu. Nah, ini permainan-permainan industri barangkali yang bisa menggeser paradigma kita bahwa sebenarnya dunia kita itu bukan ini begitu kan. Karena apa? Karena kadang-kadang acuan di perpustakaan itu juga bukunya seperti itu mayoritas yang keren itu loh, Prof. Nah, ini kerennya Nusantara ini gimana nih? Nah, disitulah kemudian peran para dosen. Jangan baca itu atau bacalah buku itu, tapi tunjukkan kejelekan dan kekeliruan dari buku itu. Begitu. Jangan seperti dosen-dosen yang kemudian pokoknya pakai buku itu. Loh, ini Indonesia, pokoknya pakai itu. Ya sudah, mau apa? Bukan lagi pengajar tapi fasilitator bahwa dosen itu mestinya itu, saya kira itu ya. Siap, Prof. Ya. Terima kasih, Prof, atas wah, ini dapat bonus banyak nih dari Prof. Joseph nih, wejangan-wejangannya ini. Baik, ini ada pertanyaan yang mungkin yang terakhir-terakhir ya, Pak Andi ya, mungkin kita sebelum kita tuntaskan untuk sesi kali ini, lepas dari Pak Agus Indarto tadi ya, kakak kelasnya Pak Andi kayaknya ini ya. Lepas dari warna dan ukuran, bagaimana bata putih buatan pabrik, apakah lebih bagus atau bagus mana ini untuk terkait mungkin dengan bata yang tadi dari Pak Andi tadi, bata-bata konvensional, apakah bata dari lokal ini gimana nih? Ya kalau nah, mungkin ini teringkan ya. Ya. Kalau kami tidak hanya bata merah yang kami eksplor ya. Kalau memperhatikan karya kami kan juga bata ringan juga kami eksplor dan kembangkan. Jadi karena kami juga memahami ya. Jadi
tukang itu akrabnya sama apa, maka kami akan memakai material itu gitu ya. Contohnya di rumah kos Keputih jilid 4 dan 5 itu kan di samping memang tukang yang mengerjakan akrab dengan bata ringan, di sisi yang lain memang rumah kos itu kan dibangun 3 lantai dan di lokasi itu kan tanah kerasnya cukup dalam ya. Jadi karena bekas rawa, bekas tambak yang diuruk, jadi tanah kerasnya sampai 12 meter sehingga beban struktur itu menjadi perhatian kami waktu merancang rumah kos itu ya. Sehingga pilihan kami jatuh pada bata ringan karena memang kita pengen material pengisi rumah kos itu ringan gitu ya, supaya fondasi dan strukturnya, kolom baloknya itu tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi tidak masalah sebenarnya Pak. Jadi saya rasa yang penting memang kita ya, kalau kita mau kreatif ya, meskipun bata ringan pun juga tetap bisa punya value sih. Itu, cuman itu tadi punya alasan yang kuat juga ya kenapa pakai itu. Ya, itu sih Pak. Ya, ya. Kemudian ini dari penanya di YouTube, namanya Novrio Bangalino ya, dari Universitas Hasanuddin ya Makassar. Bagaimana menurut Bapak mengenai penggunaan material bata ringan dengan bata merah di bangunan high rise building? Jadi ini deh, bagaimana lebih efisien mana? Karena kan beratnya pun berbeda, monggo Pak. Ya kalau ditanya efisiensi ya jelas bata ringan lebih efisien, karena memang dia lebih ringan ya. Yang itu menyebabkan fondasi, kolom dan palanya bisa lebih hemat. Itu sih, Pak. Oh iya. Baik. Terima kasih, Pak Andi. Ini sepertinya sebagai pertanyaan terakhir. Waduh, ini cukup lelah ini Pak Andi menjawab, merespon semua pertanyaan karena animonya begitu besar. Dan ini menjadi pembicara tunggal dan tadi didukung oleh Pak Tata ya sama Prof Joseph, terima kasih atas dukungannya di acara kami. Ya, ini jadi rame gitu Pak Andi ya. Jadi kayak reunian ya Pak Andi kan. Iya. Pak dosennya iya. Semua ini. Guru-guru saya semua. Guru-gurunya Pak Andi ini ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik, para hadirin sekalian, partisipan di kuliah umum materi ramah lingkungan Universitas UNES. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kita Indonesia memiliki satu potensi yang sangat luar biasa. Jadi potensi tersebut terkait dengan material. Dan salah satunya yaitu bata. Bata kita memiliki keunggulan, bahkan sudah terbukti dari zaman nenek moyang kita ketika sedang membangun candi, membangun rumah, dan peradaban tersendiri bata itu. Bahkan tadi Pak Andi menyebutkan sudah ada 8.000 tahun yang lalu sudah ada bata. Artinya apa? Artinya semangat kita untuk kembali ke hitoh kita, ya, ke peradaban yang lebih sustain itu akan kita kembangkan lagi, akan kita eksiskan lagi ya di dunia saat ini. Karena apa? Karena memang yang terjadi adalah paradigma industri. Saya sepakat dengan Prof. Joseph tadi bahwa gemuran-gemuran luar biasa. Semua ditawarkan, semua serba praktis, dan semua ya serba mudah. Dan bahkan ujung-ujungnya ketika penawaran material, ya ujung-ujungnya ini dari luar juga, gitu, dari Cina lah, dari Eropa lah. Nah, ini kan juga akan memberikan konsekuensi terhadap pergerakan transportasi. Ujung-ujungnya ya pemborosan juga, harganya lebih mahal juga. Kemudian belum lagi nanti dampak lingkungan. Kemudian prosesnya juga tadi mendorong kita agar kembali kepada local wisdom yang lebih baik lagi. Karena tugas kita bersama untuk mengkampanyekan bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Local wisdom Indonesia itu luar biasa. Tidak hanya bata, apa yang ada di wilayah-wilayah Indonesia, apa yang bisa kita kembangkan, material apapun bisa. Ya, ini juga menuntut satu riset tersendiri. Ini tantangan bagi kita bersama, terutama di bidang akademik. Teman-teman mahasiswa, teman-teman praktisi, mungkin saatnya kita lebih berkolaboratif gitu kan. Teman-teman praktisi bisa saling mengunjungi akademik untuk mengembangkan, begitu juga dengan teman-teman akademik nanti bisa berkolaboratif dengan teman-teman praktisi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya atas nama moderator mohon maaf. Terima kasih Pak Andi Rahman dari Andi Rahman Arsitek.
Ya, terima kasih Prof. Josef atas masukannya, atas pandangannya. Terima kasih Prof. Toto. Wah, ini luar biasa nih. Ini calon-calon pembicara antri nih Pak Andi Rahman kayaknya loh ini nanti. Saya sampaikan ke Pak Kaprodi sama Pak Kacur nih. Agar bisa diantri sebagai narasumber berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya di kuliah umum material Rahman Lingkungan. Saya kembalikan ke pewara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memasuki acara yang terakhir, yakni penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian serangkaian acara webinar kuliah umum materi ramah lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Saya Cinta Dini Sara sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.